Track paling bodohnya. Saya kasih tahu ini kenapa teman-teman. Ya, saya belajar banyak. Saya belajar banyak kesalahan. Ya, spending so much. Jadi gue buka dulu ya, thank you. Ya, gue buka dulu DigiTalk-nya dan buka dulu maskernya. Thank you buat teman-teman yang udah join di DigiTalk volume ke-8. Dapatinnya semua. Gimana? Dapatinnya semua. Iya, ini nggak bagus banget ya. Oke, di DigiTalk kita yang volume ke-8 kali ini kita udah dalam rangkaian DigiTalk secara online. Jadi kita udah ngomongin ketika PSBB ini shifting, kita bicara mengenai UKM, usaha kuliner mendadak, ghost resto, sama juga tempatnya. Pertama kali kita talk show di sini sama Mas Aryo, pemilik dari Dapur Bulu. Dari sana kita juga ngomongin soal gimana sih kita bisa tetap menjalankan bisnis kita atau mungkin pivot, buka bisnis baru, dan kita jalankan dengan kreatif. Talkshow ini 2 minggu lalu bersama Mbak Inka dari Printerest. Gimana sih ternyata tetap perlu loh mencetak, gunanya mencetak itu buat apa sih, untuk bawa experience kalau sebelumnya. Buat teman-teman yang pelaku bisnis kafe atau apapun ya yang memang mengharuskan orang untuk datang, menciptakan traffic untuk datang ke sebuah tempat. Biasanya kan ada dibangun Instagramable lah, spot di mana orang bisa foto, gunanya supaya di-share di digital. Bahkan di awal PSBB, Aqua, OVO, saya sebut brand aja ya, pasang billboard isinya untuk pertama kali billboardnya nggak ingin dilihat, tapi untuk di-share, difoto, lalu dibagikan di sosial media, menciptakan virality. Nah, ternyata ketika kita tidak bisa bertemu lagi secara fisikal, perlunya mencetak itu di sana, mencetak kemasan yang bagus supaya kalau difoto kita bisa share itu di sosial media. Nah, kita udah ngomongin serangkaian itu, lalu kita sampailah karena banyak yang bertanya, gimana sih sosial media, udah tahu pentingnya, awareness pentingnya, lalu ada yang nanya gimana kita ngomongin soal advertising, gimana beriklan yang baik dan benar, nggak boncos, nggak habis duit tapi nggak dapat apa-apa. Nah, kali ini kita undang praktisinya, ada Mas Niko siapa nih, kira nama panjang lo ya? Niko Wijaya. Nicholas Kawira Wijaya. Oke, nih gue manggilnya Bro Niko, dia akan share di sini nanti dan terus terang saya gue lu aja ya kali ya, gue soalnya masih muda. Terus terang gue aja belajar sama Bro Niko ini soal bentar gue tutup dulu ini. Gue belajar mengenai advertising dari Bro Niko. Oke, ini udah bisa kita mulai ya berarti ya. Oke, thank you ya yang udah join. Oke, gue langsung lempar Niko ini. Gue opening dulu ya. Jadi Niko ini adalah pernah bekerja di salah satu bank swasta nasional dan pemilik kedai kopi. Ini walaupun bilangnya kedai tapi omsetnya gokil, gede banget. Gokil. Lalu pemilik dari koper sewa koper sepeda, nanti bisa ditanya ke dia lebih lanjut. Oke Bro, boleh kenalkan. Oke, saya buka masker ya supaya bisa kedengeran mungkin ya. Oke, selamat malam teman-teman semua di satu Indonesia bahkan satu dunia ini ya. Thank you Mas Jo ya untuk perkenalannya. Jadi kalau boleh saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Nicholas Kawira Wijaya, panggil saya Niko aja. Kalau dipanggil Mas Niko kayaknya aneh dengan my features like this. Kalau dipanggil Koniko ya, Koniko. Nah, kalau dipanggil Koniko masih oke lah. Tapi kalau dipanggil Panik, saya orangnya jadi panikan nantinya. Jadi lebih baik dipanggilnya Koniko aja, it's okay lah. Nah, teman-teman, saya ingin cerita background saya ini sebenarnya dari saya sekolah di luar negeri kebetulan, diberkati lah ya. Dan kemudian setelah 8 tahun kuliah ya, akhirnya saya lulus tuh ya. Dan lulusnya itu ngambilnya adalah Management Information System. Ya, ini back in 2005. Nah, jadi di Indonesia itu Management Information System tuh sering disalahkaprahkan gitu loh. Jadi saya tuh pernah nge-apply ke bank, terus ditanyain soal IT urusannya. Jadi benar-benar totally different gitu kan. Oh bukan ya? Gua pikir ya. Management Information System is not about all IT ya. Nah akhirnya kebetulan saya punya D3 di fotografi, saya juga fotografer. Jadi saya akhirnya masuk ke salah satu media yang cukup terkenal lah di Indonesia sebagai art director waktu itu. Dan kemudian lanjut di tahun 2014 saya shifting ke balik lagi ke mana dunia financial. Ya saat itu ada macam-macam lah di financial itu. Salah satunya bank. Nah, tapi sebelum saya berkarir di Indonesia, saya sempat berkarir di Amerika itu di banking. Nah, yang keren itu adalah Management Information System ini, waktu saya di sana dan di sini itu jadi kepake gitu loh. Dulu sempat ngerasain ngeselnya gini loh Mas Jo, ngambil Management Information System, saya nggak tahu kalau di sini ya. Di sana itu tidak menghasilkan sampai saya lulus. Yang menghasilkan itu di saat saya kuliah itu adalah fotografinya. Ya, fotografinya itu udah menghasilkan uang dulu gitu loh. Jadi sempat pikir-pikir, misalnya ambil jurusan apa gimana gitu. Makanya ya. Lo ambil D3 fotografi. Iya, D3 fotografinya itu bantu bayarin uang kuliah. Jadi nggak semuanya flowers and rainbow ya. Saya juga pernah susah, terutama kalau tahun-tahun 98 lah. Itu zaman kita kuliah di sana. Guys, it's hard gitu ya. So jadi anyway, cerita singkatnya dari bisnis fotografi, financial, terutama di banking, kemudian saya juga ada di majalah, printing, media, pernah ada di TV juga ya. Jadi dunia sosial media ini saya geluti hampir udah dari tahun 2012 kurang lebih. Jadi ya percaya nggak percaya di tahun 2011-2010 saya nggak punya Facebook. Disuruh pakai WhatsApp aja saya nggak mau. Jadi setelah itu barulah belajar dengan cepat. Jadi moral of the story-nya Mas Jo, tidak ada kata-kata telat ya. Untuk siapapun yang mungkin lagi menyimak DigiTalk nih lagi ngomongin apaan sih, gue lagi pengen masang iklan tapi kagak bisa atau nggak gimana gitu, gue baru mau pertama kali gue pengen belajar nih gitu. So there is no word late di sini. Kita selalu bisa belajar terus ya. Jadi kurang lebih itu Mas Jo. Jadi sebenarnya Bro Niko ini pengalamannya komprehensif lah ya. Jadi dari cetak lu pernah geluti, kemudian yang menarik lagi bahwa lu juga sempat kerja di konvensional. Cetak betul. Itu kan konvensional lah saat ini betul. Ya. Betul. Terus habis itu ngerjain digital. Sebenarnya ini lu cukup lengkap ya. Karena lu foto kan berarti ngomongin konten, betul. Terus habis itu lu ngomongin juga soal cara distribute the content, betul ya? Betul, betul. Nah, ini memang blessing banget ya, Mas Jo ya. Jadi sama juga saya waktu belajar fotografi itu transisi dari film ya, kalau teman-teman masih ingat dulu kita masih pakai film 35 atau enggak medium format ya. Saya sempat belajar itu masuk ke dunia darkroom dan sebagainya sampai akhirnya juga ngerasain digital yang masih di mana 1 pixel waktu itu. Kamera kecil tapi harganya $300. Itu saya pernah ngerasain. Dan itu yang bisa beli cuma 1 orang dan akhirnya dipakai 12 orang. Itu pernah. Nah, ini yang terjadi saat ini juga. Waktu Indonesia tahun 2012-an gitulah ya. Ya Facebook itu mulai itu kan. Oh iklan di sini, iklan di situ gitu loh. Ya, waktu itu gue nggak percaya deh. Tapi ada orang yang bilang ya, saya sebut nama boleh ya? Boleh. Namanya Pak Tommy Syawira ya. Beliau itu adalah motivator. Ya ini zaman dulu nih ya. Dia yang kasih tahu saya, Nick, you need to learn Facebook. Saya bilang, masa sih? My friend get rich because of that. Oh I wanna get rich. Jadi itu yang saya tempuh. Gitu. Jadi sekarang lo udah rich nih dari Facebook. Saya rich secara iman. Rich itu perlu dibedah nih. Jangan entar kaman. Nanti jadi khotbah. Oke. Wow, menarik banget ya. Gue juga ngalamin sih. Maksudnya gue juga hobi foto, terus perpindahan dari film ke digital, dan sempat beberapa setahun 2 tahun lalu banyak orang-orang yang mau balik lagi ke film. Itu orang-orang yang nggak mulai foto dari film. Kalau lu mulai dari film ya, lu habiskan waktu lu berjam-jam di kamar mandi kosan demi nyuci film. Bener itu lu. Lu nggak akan ingin balik ke zaman itu lagi, bener ya? Betul. Lu nggak akan ingin balik lagi. Cuma yang sekarang katanya hobi mau cobain. Ya. Nah itu lucunya begini. Lucunya, gue nggak tahu akan nyambung relate apa nggak dengan topik kita. Lucunya adalah orang-orang yang pakai film, dia cuci filmnya, kemudian habis itu didigitalkan filenya, betul ya? Ya. Terus diedit lagi dengan Snapseed. Betul. Ya, yang ketawa itu ya, yang pasti yang lakukan juga kan. Betul. Jadi itu sebenarnya olah digital juga kan? Yes. Betul banget. Sebenarnya gini ya, Mas Jo, kalau kita ngomongin relativitasnya sama nanti topik kita nih ya, digital. Nyadar nggak sih sebenarnya dunia TV pun saat ini mulai kegerus kan dengan adanya iklan digital, ya nggak? Sebelum dunia TV yang kegerus tuh media cetak sebenarnya yang kena kegerus ya. Jadi dari koran, terus udah gitu termasuk majalah, tabloid, termasuk billboard ya, termasuk flyer, semuanya segala macam itu sejak ada digital, terutama Facebook dan Instagram, bye-bye lah semua. Kita ngomongin nggak cuma dari penyebarannya yang cepat, tapi juga termasuk dari relatively cost-nya, ya. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman di sini kalau boleh pengen tahu ya, siapa tahu aja pernah ada nggak sih yang iklan lewat dari koran atau mungkin bahkan billboard, ya. Kalau seandainya ada, boleh dong share ke saya pengen tahu. How much did you spend at that year? Tahun yang dulu-dulu itu, kalian spend berapa sih untuk ngabisin iklan tersebut gitu loh. Kalau boleh tahu ya, syukur-syukur kalau ada juga yang ternyata ada di media, katakanlah punya produk yang bagus dan ternyata masuk ke TV. Saya juga pengen dong tolong di-share gitu loh. Kira-kira waktu gue kemarin habis pasang segini loh. Kok ini nggak bercanda nih gitu kan. Ya. Nah, jadi ini di komen aja ya, di chat ya. Di chat, nanti silakan di chat ya kalau ada ya. Tapi kalau seandainya nggak ada nanti ntar kita juga lanjut. But my point is gini loh, Indonesia itu termasuk penetrasi yang sangat cepat sih, gitu loh ya. Saya baru kemarin saya baca salah satu TV swasta juga, dia mendeklar ya, dia akan pindah dari analog ke digital. Ya, semua apa-apa digital. Bahkan as a matter of fact, kalau buka Detik dan sebagainya, ada peraturan baru yang lagi diributin tuh ya, kita nggak boleh tekan tombol rudal alias live, ya. Tahu ya maksud saya ya. Jadi, ya digital ini jadi something yang big gitu loh. Kalau kalian tidak ada di sini saat ini ya bener-bener too late. Tapi ya. Yang udah ada di sini sih sadar berarti ya. Akan digital gitu. Buktinya ini salah satunya kan. Kalau kita pakai konvensional untuk ikut DigiTalk, Anda itu mesti menyeberangi lautan mungkin, menyeberangi menempuh perjalanan sekian jam untuk ada di sini untuk dengerin sharing ini. Betul. Gitu. Dan tahun lalu itu kita ada salah satu peserta DigiTalk yang jauh-jauh dari Jawa tuh naik bus hanya untuk ngikutin DigiTalk. Wow, keren amat. Pulang lagi itu tinggal di masjid ya. Wah, keren amat. Itu keren banget itu. Kita sampai terharu ada yang sampai seperti itu. Sekarang nggak perlu lagi nih, kita dibantu oleh online. Nah, ini salah satu ya sebenarnya ya, online itu sebenarnya mempermudah ya digital. Betul. Digital itu ya. Nah, banyak yang berpikir bahwa digital itu kan ngomongin platform, karena nanti ujung-ujungnya gini, gue udah main digital nih, Niko, tapi kok nggak seperti yang orang-orang bilang bahwa lu akan langsung dikenal, langsung laku barang. Ya. Nah, itu kenapa sih biasanya sih? Oke, nah ini boleh saya jawab berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya. Jadi tadi kan sedikit background bahwa saya sempat jadi fotografer, pernah kerja di media, pernah kerja di financial, ya financial itu banyak banget gitu loh. Nah, dari situ kayaknya saya udah harus berkarir deh. Karena kalau mau kaya itu pilihan ya teman-teman ya. Jadi saya mau kaya, jadi saya bye-bye, saya berusaha sendirilah. Salah satunya usaha saya itu, ini menjawab pertanyaan Mas Jo tadi ya, dimulai dari yang namanya sewa koper sepeda. Ya, jadi ini sekalian iklan nih ya, boleh kan? Boleh. Ya, jadi tolong running text-nya sewakopersepeda.com ya. Jadi itu salah satu bisnis yang saya mulai setelah saya menentukan, minta izin ya ke keluarga semua sekitaran Bukin gitu, bahwa saya pengen wirausaha nih gitu loh. Wirausaha judulnya adalah sewa koper sepeda. Kalau teman-teman mau tahu sewa koper sepeda itu sebenarnya niche banget ya gitu loh. Kesalahannya ini dan Koniko ini mulai di saat nggak seperti sekarang. Wah, udah rame banget. This is happening 2012 sih. 2012. Ya, makanya saya bilang itu kan yang dari saya mulai gilanya di situ nih, ya belajarnya. Jadi tadi pertanyaannya Mas Jo itu kan gimana untuk mulai kan ya? Ya, karena gini, banyak yang mengeluhkan bahwa katanya go digital, go online. Wah, udah nih, gua punya sosial media, punya Facebook, Instagram, lu name it deh, TikTok ada, gua muncul, ada TokTok nanti gua juga ambil TokTok. Betul. Tapi ternyata nggak ngasilin apa-apa gitu loh. Ya. Nah, itu gimana? Oke. Nah, jadi tadi ya, itu saya balik dulu nih ke sewa koper sepeda. Jadi back in 2012 itu saya diajak teman untuk pergi jalan-jalan dan terpaksa saya harus beli satu koper yang ternyata koper tersebut adalah salah, bukan untuk sepeda yang saya punya, which is saya pakai MTB. Akhirnya terpaksa saya harus beli koper kedua. Di zaman itu uang masih oke lah gitu. Nah pas gitu koper yang kedua yang terjadi adalah istri nanya kan, oh nggak salah, itu bener. Tapi istri nanya gitu, ini lo ngapain pakai ada koper kedua gitu loh. And this is how the business start. Oke, laki-laki itu harus kreatif guys. Oke, langsung tuh entah dari mana entah berantah ini lagi mau disewain. And this is a true story ya, dan saya harap istri saya lagi nggak nyemak ini. So, saya foto, ya, dua-duanya saya foto, saya masukin yang waktu itu namanya Bukalapak ya teman-teman. Saya sebut nggak apa-apa ya, Bukalapak karena waktu itu adalah one of the best. So, masuk Bukalapak dan kita tinggal tidur kan. Wah, istri ngeliat, wah ya boleh juga nih, lakiku mulai kreatif gitu kan. Fine, tinggal tidur, besok pagi, exactly jam 6, karena gue harus kerja kan. Jam 6 gue buka, kaget. Dua-duanya langsung kesewa, dengan harga 350 kali 2. Lumayan banget gak sih gitu loh. Gila 300.000. Dulu itu harga koper sepeda itu berapa, Bro? Harga waktu itu beli koper sepedanya sekitar 3 juta sama 3 juta setengah. 10% ya. Jadi 10% ya gitu. Berarti 10 kali kesewa. Berarti ya, balik modal. Entar dulu. Ini ceritanya belum selesai di situ. Namanya juga 350 kali 2 udah seneng ya 700 ya. Gila kagak ada iklan, gak ada apa-apa, pasang jebret 700. Wah, enak. Ya nggak, hidup kayaknya bakalan bahagia nih, dari sini gue bakalan kaya raya nih, cuy, gitu kan. Itu pemikirannya gitu kan. Nah akhirnya ternyata orang yang nyawa ini kan kalau beli kan harus kita anterin, karena kalau koper nyeri juga nih kalau isi andinya hilang gitu kan. Dianterin lah, alamatnya di mana? Jauh banget. Itu perlu naik jalan tol dan masuk kemana entahlah, pakai GPS salah melulu dan akhirnya nyampe lah tuh koper. Dan itu harus diantar dan harus dijemput ya. Jadi kurang lebih 350 minus 350 cuma dapat 350 untuk dua koper yang pas gitu, balik robek pula lagi. Pelajarannya banyak. Tapi dari situ akhirnya berpikir, hey ini ada opportunity-nya. Mulai dari situ diiklanin terus, ternyata ada juga yang sewa dan ada yang sewa. Akhirnya kepikiran bikin itu mas, yang namanya website. Ya, kalau yang sekarang ini saya convert menjadi landing page. Ya, makanya nanti silakan divisit gitu. Saya ada tips and tricks yang kalian harus simak terus ya, karena ini tidak ada summary-nya. Dan saya rasa nggak boleh ada siaran ulangnya. Tadi kita udah teken kontrak ya. Hah? Apa ada siaran ulang? Ini nggak boleh ada siaran ulangnya. Ya. Karena kalian kalau mau punya tips, ini salah satu tips saya akan mulai sekarang nih. Ntar ada beberapa tips yang saya spread. Jadi kalau seandainya Toto tiba-tiba harus pergi dan mati, sorry nih tipsnya akan hilang. Tips yang pertama, Mas Jo, ya, the power of website or landing page. Ya, waktu itu saya kagak tahu. Ternyata saya dikasih tahu sama teman saya itu ya, hey, lu ngapain harus pakai si Bukalapak? Kalau Bukalapaknya kenapa-napa? Gitu. At that time ya, wah bingung juga nih, iya juga ya. Udah deh, saya set. Waktu itu akhirnya punya website Mas Jo. Nah itu sampai detik ini masih ada. Susah nggak bikinnya? Lu bikin sendiri? Waktu itu bikin mah kagak ada yang susah kalau ngasal. Kalau yang penting jadi gitu kan. Rumus pertama adalah don't think too much, just do it gitu loh. Whatever it is, just do it. Nah, itu perlu dicatat tuh tips tuh. Ya. Jadi untuk segala macam bisnis sampai detik ini pun menurut saya kita perlu punya yang namanya website atau enggak landing page, ya. Kenapa? Karena ini ada hubungannya nanti sama sosial media, Mas Jo. Okay. Ya. Dari website dan landing page ini saya mendapatkan database, ya. Database-nya itu kalau pernah dengar yang namanya Pixel ya. Pixel Facebook atau enggak mungkin yang namanya Google Analytics ya. Nanti ini penting banget gitu loh. Makanya ini adalah tips yang pertama gitu loh. Mereka tuh tetap sekecil apapun bisnisnya, you need to have it. Nah, tips yang berikutnya adalah jangan lupa nih, sewa koper sepeda itu satu website. Tetapi sebenarnya kita juga harus kreatif, cari tahu. Sebenarnya orang-orang mikir apa sih? Oh ya sewa bike box. Itu adalah salah satu plesetannya gitu ya, sewa bike box. Ada lagi sewa koper sepeda lipat gitu misalnya. Those names, it's been taken by me. Saya ambil semuanya karena saya perlu ngedapetin semuanya itu gitu loh. Kalau dia masuk lewat dari sini, ya, nama-namanya semua kita bookingin dulu. Nah, jadi saya harap teman-teman mencatat ya, segera lakukan untuk ngebooking nama-nama tersebut lah sesuai dengan bisnis kalian gitu loh. Nah, jadi balik lagi pertanyaan yang awalnya itu, where did I start? Ya tadi ya, karena saya melakukan sih, ini benar-benar yang saya bicarakan ini, it's a true story dari digital gitu. Mulai dari koper sepeda yang cuma ada 1-2, dari kesalahan yang ditegur sama istri, sampai akhirnya sekarang ini saya punya 32 terakhir kali cek. Nah, duanya itu ada di depan sekarang karena korban banjir. Ya, jadi kalau nanti mau mampir ya silakan mampir ke Pulau Mas dan Coffee. Kalian nanti ntar bisa lihat di sini ada koper sepeda. Ya, gitu, jadi itu koper sepeda, 2 koper sepeda pertama yang dimiliki, ya, yang memulai bisnis sewa koper sepeda. Itu kalau nggak ke Gap mungkin juga nggak jadi bisnis. Iya. Nah, tapi balik lagi Mas Jo, itu kan dulu zamannya Facebook tuh masih ya kita beriklan sebagainya ya. Tips and triknya banyak banget. Saya juga kagak cuma sekejar ujuk-ujuk terus langsung loncat di Facebook, langsung di Instagram dan langsung. So many mistake that I made, guys, ya. Banyak kesalahan yang saya buat, banyak uang yang sudah saya pertaruhkan, ya. Apakah saya pernah boncos? Ya, dengan bangga saya bilang iya. Kalau mau berguru, cari orang yang sudah pernah kalah, alias pernah boncos, ya. Kalau dia menang terus, perlu dicurigai sih sebenarnya. Ya. Oke, Mas Jo. Jadi saya dengan bangga hati bahwa saya pernah boncos, saya pernah kehilangan sampai basically buang 10 juta, dapatnya cuma likes dan komen. Ya, likes dan komen, bener, engagement, basically. Engagement. Nasib. But anyway. Iya, iya. Jadi kalau gue boleh rangkum di sini ya, digital itu sebenarnya kita memang harus mulai dulu. Kemudian kayaknya channel, beda trik juga kali ya. Betul. Jadi cara mainnya juga berbeda, dan yang paling, dan gue selalu bilang bahwa sebenarnya digital itu bukan soal ngomongin platform, karena gue nggak tahu di sini ada yang pernah dengar Friendster atau enggak. Friendster itu dari zamannya sebelum Facebook. Ya. maksudnya begini, sosial media itu muncul dan hilang gitu. Zaman gue dulu, waktu gua masuk ke ranah digital, nggak ada yang namanya Facebook Ads, Instagram itu belum ada, Twitter belum ada. Itu zamannya forum dan mailing list. Yeah. Nah, itu awal digital. Jadi yang gua mau bilang adalah digital itu, platform itu akan muncul dan hilang. Gua nggak tahu Facebook akan mungkin ganti nama atau akan ada another channel yang lain. Tapi digital itu sebenarnya cara berpikir kan ya. Ya, bagaimana betul, kita bisa solve problem yang tadi ya, cara-cara oh ternyata sepeda, kalau tadi koper sepeda di awal siapa sih yang kepikiran gue 2012 loh guys, 2012 itu gue kemana ya, gue masih di hutan itu di Kalimantan kerjain, nggak kebayang beli sepeda apalagi sewa koper untuk sepeda itu kayaknya jauh banget. Tapi Niko udah mulai. Dan ternyata dia coba dulu, nggak usah mikir, kan kadang itu yang bikin lambat ya, kita jadi mikir dulu, laku apa enggak, ya coba aja dulu. Dan ini yang paling penting, dia jalanin. Mungkin kalau gue jadi di posisi dia, ada yang sewa tadi tuh yang naik gunung, turun gunung buat nyewa, gue bilang, nggak jadi deh, gue nggak jadi nyewain. Gila, repot banget, lalu hasilnya nggak sebanding, mungkin kita akan mundur dulu. Tapi yang dia lakukan adalah dia coba, terus dia evaluasi, problemnya nemunya seperti apa ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya balik lagi Mas Jo, ini berurusan sama digital balik lagi ya. Waktu saya bikin website, rada mundur dikit ya. Sebenarnya idenya gini loh, kita harus cari tahu sebenarnya prospective clients kita ini nih, dia tuh mencari apa perlu ditawarkan Mas Jo? Oh, ya. Ini menarik. Ya, perlu dia mencari atau ditawarkan. Nah, dalam kasus saya ini, salah satu bisnis saya ya, di sewa koper sepeda ini adalah mencari atau ditawarkan ya, ini dalam kasusnya mencari. Nah, saya minta tolong nih teman-teman ya, saya mau kasih lihat seberapa simple sih. Saya nggak mau bikin sampai wow gila keren banget websitenya gitu kan ya. Silakan coba kalian ke Google, boleh ya Mas Jo ya? Ya. Tolong teman-teman yang lagi online ya, boleh sebentar ke Google, pakai handphone juga boleh ya, pakai handphone juga boleh. Jadi ke Google kalian, kemudian ketik sewa koper sepeda. Kalau seandainya ada di Facebook, silahkan ketik sewa koper sepeda. Mau di spasi, nggak di spasi, terserah. Please komen ya, kalau seandainya udah dapat. Saya nomor satu apa enggak? Apakah ada iklan di Google itu atau tidak? Kalau seandainya di Facebook, saya nomor satu apa enggak? Nah, that's how I start all my things. Balik lagi nih, antara mencari dan ditawarkan. Ini sebenarnya ngomongin menciptakan kebutuhan, sama nggak seperti itu? Menciptakan kebutuhan sebenarnya gini Mas Jo, kalau dalam Saya mengenali audiens saya siapa. Nah, di Facebook kita bisa memberikan ide kepada mereka. Kalau di Google, mereka udah pasti mencari. Kalau di Facebook, kita kasih dia ide. Oh, oke. Ya, atau di Instagram, kita kasih mereka ide. Entah mungkin di TikTok, kasih tahu aja mereka bahwa kita ada. So, buat saya pribadi di dalam bisnis ini, ya, di dalam sewa koper sepeda, perlu diketahui bahwa customer ini pasti punya cara jalannya menemukan kita, ya. Do your research. Untuk saya, kebanyakan mereka tahunya dari Google. Dan ini juga satu lagi tips. Nah, ini tips berikutnya ya, teman-teman. Kalau masang iklan, usahain nomor teleponnya itu dibedain. Sekali lagi ya, ini kalau dalam skala besar terutama nih. Kalau masang iklan, terutama misalnya katakanlah masang iklan di Facebook nih. Ini tips nih ya. Coba deh, beli aja nomor telepon yang murah. Ya kan sekarang murah nih, ya kan? Pasang deh. Suruh dia call. Kalau mau tahu iklannya jalan apa enggak, dari situ aja kelihatan. Ya. Jadi makin banyak yang telepon, berarti iklan jalan. Ya, untuk nomor telepon tersebut. Ya. Nah, itu nomor telepon tersebut pasangnya di mana? Instagram misalnya gitu. Ya. Karena jadi ini sebenarnya untuk kita nge-tracking ya. Strategi buat tracking. Tracking paling bodohnya. Saya kasih tahu ini kenapa teman-teman, ya. Saya belajar banyak, saya belajar kesalahan, ya. Spending so much money and I'm telling you the one that works. Ya. Even though this is sound stupid, ya. Ah, ngapain lu pakai kayak begitu? Terserah. It works for me, maybe it's not working for you, but it will work for you kalau seandainya ini dijalani dengan benar. Ya. Ya. Dari praktisi. Ya, karena saya ngejalanin. Ya, it might work for you. I hope so, ya. Ya, ya. Jadi ini bukan dari motivator loh ya, tapi dari praktisi. Udah jalanin. How do I know? Because this is my second business, ya guys. Co.V itu terjadi di tahun nih, lanjut sedikit ya. Co.V itu terjadi di tahun 2019 Mas Jo, as you know, ya. Ini juga sama, beli mesin kopi kemudian ditanya, oh mau bikin kopi. Enggak, sebenarnya kalau ini runutannya almarhum. Oh, okay. Barang terlalu banyak. I love coffee so much, man. Jadi this is all terjadi di tahun 2012. Biasalah kita cowok ya, beli satu alat, atau tiba-tiba kok kayaknya nggak cukup ya, beli dua alat. This is getting better karena daripada punya alat satu tapi bini banyak, mendingan punya alat banyak, bininya cuma satu, Mas Yo. Ya. Bolehlah ya itu ya, pesan-pesan. So, jadi anyway, barang udah kebanyakan dan kecuali, akhirnya... tapi jangan. Jadi, barang-barang udah terlalu banyak di dalam, akhirnya saya diusir keluar. Kalau mau cerita yang realnya. Kalau mau cerita bohongnya sih, banyak. So, dari sama koper sepeda ini, ternyata simpenan. Terus mikir ya, kayaknya kata-kata siapa ya? Pokoknya sering deh yang bilang tuh, don't put your egg in one basket, gitu dia bilang kan. Jangan taruh semuanya gitu loh. Habis... koper sepeda udah 32, ya kan? Mau ditambahin lagi kan juga buset deh, banyak banget gitu loh. Kita tahulah kebutuhannya, kalau setahun itu ada beberapa event yang memang bisa banyak. Tapi ada beberapa juga yang akhirnya dia idle. Nah, ini bahaya. Nah, dalam berbisnis kalian perlu menimbang-nimbang itu juga ya, saya nggak ngajarin itu di sini. Tetapi akhirnya saya buat keputusan, nggak bisa. I think koper sepeda di 30-an aja sudah cukup. Bahkan kalau seandainya saya mau, ternyata saya bisa mencari partner. Partnernya banyak banget. Jadi kalau seandainya ada yang butuh sampai 100, saya bisa ngadain teman-teman, ya. Catat, saya bisa mengadakan 100 nih kalau mau. Bin dan det. Nah, akhirnya uang yang ada di sini itu, saya harus berpikir nih, saya mau investasiin kemana, ya. This is what happened, guys. Ya. Jadi, kedai kopi lah yang kita bikin waktu itu. Kenapa? Karena ini di sini tempat kita ngumpul ya, Mas Jo ya. Kopi itu buat saya pribadi sih nggak cuma sekedar diminum, tetapi banyak cerita dan banyak persahabatan di sini gitu loh. Jadi saya harap nanti teman-teman juga bisa mampir ke sini. Ya. Nah, tapi Co.V ini terjadi gara-gara sewa koper sepeda sih Mas Jum. Oke, menarik banget ya, ceritanya, kisahnya. Dan kalau di sini gue mau rangkum, disimpulkan bahwa setelah kita tahu produk kita benar cara berpikirnya, ternyata mengenali customer itu sangat krusial juga ya. Ini kan berarti mengenali, kadang kita pikir mengenali itu cuma ngomongin demografi. Demografi itu cuma usia, gender, padahal enggak. Kita bicara juga di sana behaviornya mereka, latar belakangnya mereka ngapain dulu misalnya sebelum misalnya cari ke kita. atau orang-orang seperti apa yang perlu diciptakan kebutuhannya terhadap produk kita. Nah, ini buat teman-teman, biar kita ngambil contohnya bisa lebih relevan, kena ke teman-teman juga. Mungkin teman-teman bisa chat bisnis teman-teman apa, apakah teman-teman dari profesional yang bekerja sebagai digital marketer mungkin, atau mungkin yang menjalankan usaha. Buat teman-teman yang menjalankan usaha itu usahanya apa, terus saat ini tuh adanya di stage mana atau problem apa sih yang paling dihadapi. Nanti ini sesi pertama kita adalah sesi perkenalan. Nanti teman-teman bisa saya buka saya berikan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Boleh, okay. boleh tahu nggak tadi ada yang menjawab nggak, yang pernah masang iklan di koran atau nggak mungkin di majalah, ya, atau mungkin di TV atau mungkin di billboard, ada nggak ya? Sudah ada yang komen? Belum ada ya? Oke. Okay. Ya berarti kita nggak perlu balik lagi ke zaman purba lah ya. Berarti ini semua di sini saya asumsikan teman-teman nggak masang iklan di koran, apa di billboard, apalagi di TV kali ya. Jadi udah cukup apa ya namanya? Udah cukup kita dari generasi yang sama lah ya, generasi millennials ke atas. Jadi bukan lagi generasi ayah saya. Terus? Ya jadi. Sebenarnya kalau tadi, kalau seandainya katakanlah tentunya ada yang di belakang sana ya, operator bilang, wah ada nih yang ngejawab, pernah masang iklan di TV gitu kan. Jadi kita berandai-andai aja nih. Ya. Jadi sebenarnya kan kalau seandainya di TV itu sama ya Mas Jo ya, tadi kita harus cari tahu audiensnya kita ini sebenarnya perlu diperkenalkan dengan produk kita, apa mereka yang mencari gitu. Nah di TV itu kan juga sama kan, kita mau pilih channel TV-nya tuh yang mana gitu loh. Karena kalau seandainya memang segmennya A, B, C itu ya, ada kalau segmen audience gitu. Setiap TV kan berbeda ya. TV A lebih dangdutan gitu misalnya, yang TV B lebih ke middle, yang satu lagi lebih ke high gitu. Nah, kalau di digital ini lebih gampang banget, teman-teman ya. Dan yang menarik itu adalah cost-nya saat ini di saat pandemik ini termasuk yang lagi murah. Oh, lagi murah. Nah, mau tahu kenapa nggak? Ini menarik nih, karena ini pembicaraan kami berdua beberapa hari yang lalu. Dibilang lagi murah, padahal saat ini kayaknya semua itu lagi berlomba-lomba ngiklan di sosial media. Gua nemu iklan siomay di Instagram sponsor ya, iklan-iklan yang sponsor dari siomay, dari jadi lapar ya. Dari barang-barang yang bakmi ada juga. Nah itu tapi lagi murah, padahal kan lagi banyak yang masang biasanya mahal. Makanya boleh share kan? Boleh banget. Jadi gini teman-teman ya, kalau perhatiin deh ya, kalau seandainya ada di Instagram atau di Facebook kalau tiba-tiba nongol, terutama gini deh, sebelum kita kesana deh, bedanya Facebook sama Instagram kalian perlu tahu dulu ya, dan kekuatan untuk beriklan masing-masing ini juga berbeda. Saya ambil contoh deh, misalnya saya bikin siomay lah, katakanlah ya. Siomay, terus saya foto yang bagus, saya pasang di Facebook sama di Instagram. Saya yakin conversionnya akan terjadi lebih banyak di Instagram dibandingin sama Facebook. Ya. Misalnya saya bikin video gitu loh, something yang menarik gambar-gambarnya. Jadi dengan kata lain gini loh, yang mau saya sampaikan sebenarnya untuk foto, video, yang berhubungannya sama suatu produk ya, bisa aja kayak makanan, makeup artist, fotografer, model, itu kalau seandainya ada di Instagram, it will happen. Karena memang ini behaviornya visual ya, benar, ya. Behaviornya mereka itu ngelihat. Tapi kalau di Facebook, kalian harus tahu juga, Facebook aja, Mark Zuckerberg kan udah pernah cerita, why they bikin si Facebook dan sebagainya. Facebook tuh nggak meluluan kita ngiklan terus orang beli loh, nggak gitu loh. Karena Facebook itu tempat kita sebenarnya untuk ngecek mantan kita ngapain sih. Salah ya? bukan mantan ya. Jadi kita ngecek gitu loh, ini kira-kira ya what our friends doing, it's our network. Jadi ini sebenarnya it's a better friendster ya, ibaratnya gitu kan. Jadi kita harus tahu nih, behaviornya di Facebook sama si Instagram ini beda. Meskipun dua-duanya miliknya si Mark Zuckerberg termasuk si WhatsApp ya. Itu salah satu juga yang akan kita bahas. Menurut saya kita tetap harus profiling sih mereka gitu. Nah, balik lagi Mas, waktu kita mau ngiklan si siomay ini gitu ya, katakanlah kita udah bikin foto yang bagus gitu loh, dapat, mereka convertingnya kemana gitu? Mereka convertingnya apakah langsung ke website, apakah dia telepon, atau dia kemana? Nah, saya kan tadi udah bilang ya tips pertama ya, bahwa kita perlu adanya si landing page gitu loh, atau website gitu loh, paling kagak. Supaya kita bisa tracking mereka gitu loh. Nah, tracking inilah yang kegunaannya tuh sangat penting ya. Karena ini nilainya akan lebih mahal dibandingin emas. Oke. It's called database. Oke. Ya. Oke. Betul, betul. Database itu hartanya kita sebagai pelaku usaha ya. Ya. Tentu kita harus punya database. Ya. Tahu nggak teman-teman, ini pernah ada cerita sedikit ya Mas Dio ya tentang database ya. Jadi ada satu orang punya bisnis itu logistik, ya, logistik. Logistik itu yang buat pengiriman barang dari antara pulau ke pulau gitu loh. Nah suatu hari dia bilang katanya, gue udah tua, gue pengen jual nih, gue nggak mau pegang lagi. Nah, terus tapi kalau gue jual gimana cara ngomongnya ya? Karena gue kan nggak punya aset gitu loh. Apa yang mau dijual gitu loh? Nah, ini pasti kalau dijual harganya murah, apa gue kasih orang aja ya? Lalu dia bilang gitu loh ke temennya, dan temennya bilang, aduh lo terlalu pendek gitu loh kalau lo mikir seperti itu. Sebenarnya lo tinggal cari ibaratnya another logistic company, ambil contoh JNE, JNT dan sebagainya. Lo jual company ini bersama database-nya. Itulah yang membuat mahal, karena kan saat ini company lo jalan, bukannya kagak jalan kan? Company lo kan sudah menghasilkan uang. Ini kalau lo mau lo jual, lo tinggal kasih tahu aja pembukuannya segini. JNE gue ada segini loh, ini klientelnya gue, lo tinggal maintain lo berikutnya. That's the power of your database. Nah, makanya teman-teman, tips yang berikutnya adalah make sure database ini dijaga. Ya, dan dijaga ini juga termasuk dipelihara ya. Jadi karena banyak begini, begitu ditanya, punya database-nya nggak? Oh punya. Terus tapi diapain? Kita nggak lakukan profiling, kita cuma punya nomornya doang. Begitu dihubungi, ternyata nomornya udah nggak aktif, emailnya nggak aktif. Ini zaman gua dulu. Jadi gua pertama kali waktu masih kuliah, gua sempat sampingan di asuransi, bokap gua kasihlah database-nya dia. Kartu nama sekumpul, gua pikir itu harta. Padahal ternyata separuhnya udah nggak bisa dihubungi, orangnya udah nggak di sana juga. Jadi kadang kita nggak memelihara database kita. Kalau ditanya datanya ada. Tapi di mana-mana tuh. Udah kemudian kita nggak pelihara, nggak profiling. Tadi profiling itu berarti kita memang kenali database-nya. Nah, itu akhirnya nggak jadi apa-apa ya, jadinya sampah. Ya. Nah, jadi ini menarik banget nih yang saya mau nerusin Mas Dio cerita ya. Prosesnya ke saya pribadi nih. Misalnya ada orang mau sewa koper sepeda nih ya. Saya pakai contoh yang real lagi ya, teman-teman ya. By the way, saya klien banyak, tapi saya akan utamain bisnis yang bisa saya buka dulu, which is my business, sewa koper sepeda. Klien saya ada beberapa lagi di luar yang mungkin akan saya ceritakan. Jadi kalau mereka mau sewa koper sepeda, ada dua hal yang akan saya minta. Satu, saya minta nomor telepon WhatsApp-nya dia. Yang satu lagi adalah, kasih tahu nggak Mas Jo? Apa? Satu lagi, harus ada email aktif. Oh, oke. Ya. Kenapa email aktif? Saya perlu 2 touch point, teman-teman. Oke. Just in case, orang Indonesia tuh tadi aja saya udah bilang kan, bedain nomor teleponnya ya. Bedain nomor telepon itu tips keberapa tuh tadi. Supaya kita bisa tahu does iklan yang kita pasang, ads yang kita pasang ini works or not for that certain things gitu. Nah, kalau email ya ini penting nih teman-teman ya. Ini consider tips kayak ya, apa tricks? Tips and tricks. Ya, jadi email ini buat saya ya, it's a zero cost advertising. I have 2 touch point tepatnya. Satu di WhatsApp, pas gitu WhatsAppnya bounce atau nggak diterima, I'll go with the email. Saya verifikasi emailnya gimana caranya. Waktu dia mau sewa, which is dia needs, ya dia butuh, dia pasti akan menyerahkan emailnya dia ke saya dengan legowo. Katakanlah emailnya junk, ya, or whatsoever gitu loh. Dia nggak akan bisa ngambil kopernya. Why? Karena saya bikin dia punya agenda, bookingnya itu lewat dari Google. Saya tembak ke sana, you have to approve. Kalau nggak approve, saya nggak bisa kasih kopernya. Is that simple? Ini validasi email ya? Exactly. And then I start to build my email database. Ya, dan ini juga sebenarnya berhubungan dengan iklan ya. Waktu kita melakukan targeting itu, makanya email di sini pentingnya ya. Absolutely. Tapi menarik tadi itu. Absolutely. Zero apa tadi? Untuk email? Zero cost untuk iklan. Cost. Advertising. Oh wow, buat engage berarti ya. Nggak hanya engage, bahkan dengan certain tools ya. Yang sekarang ini keren kan, salah satu requirement-nya adalah menyerahkan database tanggal lahir kan. Ya, ya. Ya. Dan how do you value your customer gitu loh. Seneng nggak sih kita kalau seandainya diucapin selamat ya untuk kawinan yang kedua gitu. Oh ya, kalau itu saya nggak tahu. Cuma selamat ya untuk ulang tahun. That's definitely I know because dia udah nyerahin tanggal lahirnya ke saya gitu kan. Ya. Kalau anaknya saya nggak tahu gitu ya, pasti tanggal lahirnya dia. Tapi kalau seandainya iya, saya bisa bikin promosi, Mas Jo. Balik lagi, zaman sekarang, zaman now, ya, bahasa kerennya, kita nggak bisa cuma ngandelin, oh, dulu gue cuma pakai SMS, it works, oke, gue bisa menghasilkan 300%. Try it now. I would like to know, oke? Syukur-syukur kalau bisa 500, God bless you. Tapi kalau seandainya enggak, then you might wanna listen to this as a tips and tricks, oke? Pastiin punya beberapa channel untuk touch point. Oke, saya punya 2. Kalau yang lain-lain mungkin bisa, boleh nggak saya minta Facebooknya? Boleh nggak saya minta Instagramnya? Ask them as many as you can. Oke, why? It's a free advertising for you. Oke, it's a free advertising in the long run. Nah, database email saya pakai kalau seandainya WhatsApp-nya udah dijalanin, saya akan lihat nih, oh yang ini ya. Emailnya baru kita lepasin hal yang berbeda gitu loh, atau mungkin continuously sama. Jadi ini juga harus pintar-pintar, tapi itu di lain kesempatan ya Mas Jo ya. Karena tips and tricks tentang konten yang berikutnya. Oke. Okay? Tapi memang berharga banget ya email, karena begini, kalau ngomongin email ini, gua sih paling suka ya. Kenapa? Karena memang tadi itu zero dan ekonomis banget sebenarnya dibanding channel-channel yang lain. Selain itu juga paling kita pastikan semua orang ini, walaupun orang bilang, oh siapa sih yang baca email lagi, oh gue nggak buka email lagi, tapi email itu ada di smartphone Anda nggak bisa uninstall email, bahkan lo nggak bakal bisa aktifkan handphone lo kalau lo nggak punya email. Jadi se-sticky itu, sosial media ada aja yang nggak install Twitter, Facebook, atau Instagram, ada yang nggak install itu semua, ada yang nggak main. Tapi email itu sesuatu yang ada di handphone. Ya, betul. Tantangannya adalah bagaimana email tersebut dibuka atau tidak. Tapi kita nggak akan bahas soal itu. Kita mau malam ini fokus. Bahas dong, Mas. Untuk advertising. Dan ada yang bertanya? Oh, ada. Ada 2. Oke, kita jawab dulu pertanyaannya biar nggak seru sendiri di sini. Boleh dibacakan? Terlalu jauh saya. Wow, dari 3 masuk lagi. Ada 3. Saya bacain satu-satu aja nih. Pertama dari Kinanti Mas Ayu. Kinanti Mas Ayu, thank you. Mas mau tanya. Mas gitu ya. Koko Mas. Saya ada usaha stasionari kantor. Minta saran agar usahanya tetap jalan di saat menuju PSBB lagi. Oh, jeng. Nah, itu perkantoran mulai sepi lagi. Nah, ini benar banget. Ini sebenarnya salah satu yang kita mau bahas tapi di akhir ya. Masuk ke PSBB jilid 2. Buat beberapa industri itu, buat beberapa bisnis itu kayak, wah gila ini masuk lagi second doom, ini kita bakal susah lagi gitu. Yeah. Baru juga nafas bentar ya. Ya. Tiba-tiba langsung kita balik lagi seperti ini. Nah, makanya kenapa topik ini sebenarnya sangat relevan ketika kita nggak bisa jalanin lagi secara fisikal. Nah, digital ini the only opsi untuk kita bisa nawarin produk, advertising, dan gue nanti mungkin akan ngomongin sedikit mengenai email, karena tadi yang paling ekonomis, karena kan sekarang lagi susah-susahnya. Kan nggak mungkin kita pilih channel yang mahal dong ya. Salah satunya nanti kita bisa membahas email. Nah, pertanyaan ini coba silakan dijawab Bro Niko. Oke, tadi saya udah sempet kasih tahu ya bahwa saya ngabisin uang banyak dan saya belajar dari kesalahan. Oke, by the way, saya panggilnya apa ya, Mbak ya berarti ya? Mbak, saya turut prihatin ya Mbak. Saya tahu ini semua susah, termasuk Sewa Koper Sepeda yang saya banggakan saat ini, Mbak. Be honestly, saya jujur ya, ini PSBB masuk kedua. Ini sebelumnya beberapa bulan yang lalu, ya Jo, orang datang ke sini untuk mulai sewa koper sepeda, which is nice ya. Kita tahu semuanya, saya nggak bisa bohong, bandara ditutup. Ya, sewa koper sepeda tuh nggak jalan sama sekali. Ya, dalam beberapa bulan tuh nggak jalan sama sekali. Dan PSBB, ini pun juga nggak jalan. Tapi puji Tuhan segala macam bantuan tuh ada gitu loh. Terutama ya, saya kasih ini ya. Saudara dan teman Anda akan terlihat di saat ini. Siapa mereka yang mensupport kalian, catat. Ini adalah orang-orang tersebut yang harus kalian jaga, ya. Sekali lagi nih, di masa susah ini, perhatikan siapa teman-teman Anda dan saudara-saudara Anda yang mensupport Anda. Jaga mereka sampai nanti, ya. Nah, balik lagi untuk soal bisnis. Bisnis saya dua-duanya terdampak loh. Saya punya coffee shop, saya punya sewa koper sepeda yang saya banggakan. Both of them are there. Puji Tuhan saya masih punya channel-channel yang lain, which is salah satunya digital marketing. Ya. Sebagai digital marketer, ya, saya kebetulan membantu beberapa klien. Ya. Ada yang jualan buku, jualan seminar, ada juga yang memang adanya cuma branding doang gitu. Ada, dan mereka masih spending gitu. But this is the toughest time, ya. Kita nggak ngomongin cuma di Jakarta, nggak cuma di Indonesia, but the whole wide world. Satu dunia nih problemnya. Dan kalau dipikir-pikir, saya punya usaha kayak ambil contoh sewa koper sepeda. Apakah masuk akal kalau saya iklankan, hey, sewa koper sepeda saat ini. Jika Anda ingin berjalan-jalan, mau jalan-jalan kemana gundulmu, gitu kan? Itu sama aja gila gitu loh. Sama aja saya ibaratnya nuangin air ke satu cawan yang udah penuh. Nggak ada guna lah intinya, ya. Simple gitu, nggak ada guna. Terus kemudian, apakah saya akan mengiklankan kreatifly untuk, wah, lu kan punya coffee shop, lu bikin dong promosi. Sekarang ini kan banyak tuh orang-orang yang 1 literan. That's the problem. Kata kuncinya adalah banyak. Dan mereka itu, ini ya Mas Jo ya, yang saya mau share adalah, jangan gara-gara orang bilang, hey, lu harusnya ngiklan. Lu lihat dong, si A ngiklan, si B ngiklan. Lu ngiklan juga, gitu loh. Tapi kita nggak tahu dari mana gitu loh. Terus tiba-tiba, oh ini ada push button nih. Tekan aja itu push button gitu kan. Kalian have to pay attention. It's your product unique. Do you have a unique selling point out of your product? Artinya gini loh. Kalau seandainya di sana jual 1 liter kopi kekinian, ya, saya menggunakan contoh kopi ya supaya gampang. Kira-kira apakah produk tersebut yang akan dibeli sama orang sih? Dan kalau memang udah terlalu banyak, would you like to just another chip in di situ? Berapa sih untungnya? Jujur ya, maksudnya kalau coffee 1 literan itu, sekarang dijual yang paling murah saya lihat, itu 85.000 dapat 2. Yang artinya 1 liternya itu 80.000 berarti satunya 40.000 ya? 40.000 satu. Gila, 2 liter minum. Itu kalau nggak ada pesta di kantor, jangan minum sendirian. Bisa lari-lari keliling kompleks gitu loh. Belum lagi itu susu gitu kan, mungkin juga bisa ngejagain WC. Nah jadi teman-teman ya, lihat gitu loh, untuk kasus stationery kantor dan sebagainya, saran saya mungkin saat ini memang kagak ada yang bisa kita jual gitu loh. Apalagi saya nggak tahu how big is your business. Kalau memang bisnis Anda besar ya, Anda perlu memaintain klien-klien Anda yang sebelumnya. Nah this is the important part. Punya nggak database gitu loh. Database-nya apa? Email kah? Telepon kah? Alamat kah yang bisa dikirimin gitu loh. Nah, ini berperan sekali di saat pandemik seperti ini. Karena lucunya gini loh ya. Kita tahu nih, kita susah. Saya juga susah. Nggak usah jauh-jauh. Pernah dengar mobil Nissan kan? Yang di Tangerang itu, pabriknya. Do you know what happened? Silahkan Google ya. Mereka tutup sementara. Saya harap sementara ya. Karena kasihan juga kalau nggak. Kalau mereka aja tutup, artinya apa? Penjualan mobil di sini kan juga lagi susah. Nah, benar, katanya ada sih mobil tertentu yang katanya malah exceedingly sukses gitu loh. Ya, saat ini. Tapi mau sampai kapan? Orang PSBB aja diperpanjang gitu kan. Dengan kata lain gini loh teman-teman. Kita kan lucu kalau menawarkan, lagi pandemik nih ya, beli kopi susu 2 gitu loh. For the new normal, dengan harga spesial 80.000. Seriously? Saat ini 600.000 aja itu bantuan dari pemerintah tuh sangat diharapkan gitu loh. Untuk spending 80.000 untuk susu, ya bukannya berarti ya gitu loh. Kita ngomongin the whole nih, ya bukan untuk Jakarta doang gitu loh. The whole. Jadi kadang-kadang kita juga perlu bilang sama klien kita tuh, kalau saya pribadi ya, kalau saya sih nge-touch mereka gini loh, bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa bahwa satu, menjaga kebersihan, kesehatan tuh penting. Ya, kami selalu buka jam-jam tertentu, kasih tahu mereka gitu loh. Kita tetap open for the business, layani sesuatu yang lebih. Misalnya contoh, kita tahu saat ini mungkin susah untuk datang ke toko kami, tapi kami bisa jemput bola. Tawarkan something yang different gitu loh di dalam kebutuhan ini ya. Jadi ambil contoh untuk stationery mungkin ya, kita bisa menawarkan kebutuhannya apa sih gitu loh, bisa kita antar atau enggak apa gitu. Dan kita keep in touch sama mereka, tidak selalu menjual. Ya, jangan selalu menjual, tapi mengingatkan aja gitu loh bahwa kemarin itu kertasnya segini udah habis belum? Mungkin karena kegiatannya udah mulai berkurang, kertasnya nggak habis-habis. Ya nggak masalah juga, tapi kita kasih tahu hal-hal yang sifatnya jagalah, informasional lah tentang COVID ini gitu loh. Tapi jangan menggunakan nama COVID itu sebagai senjata gitu loh ibaratnya, menggunakan manfaat. Use your human being intuition dengan kata lain ya. Itu yang saya pakai di sini juga gitu loh. I never used the new normal. Joe bilang, lu harusnya pasang gitu misalnya. Lu jual ke sini, jual ke situ. Honestly speaking, saat ini kita untuk mematuhi kebutuhan pokok aja, mungkin ada beberapa orang yang udah mulai empan pot. Gaya hidup orang tuh banyak loh yang aneh-aneh ya. Yang paling kasihan saat ini tau gak siapa? Orang yang kerja di bank dan punya tunggakan paling banyak. Itu paling kasihan. Silakan dicek sendiri. Jadi kalau gue rangkum, yang pertama itu empati ya. Kita perlu mengedepankan empati dulu terhadap customer kita. Kita harus tahu customer kita itu dilayaninya bukan hanya dengan senyum dan sapaan. Kalau masih bisa ketemu masih enak ya. Pas sekarang kalau nggak bisa ketemu bagaimana? How do you touch base with them? That's important. Jadi waktu jalankan bisnis kan kadang bilang, wah bisnis gua terpukul. Tapi sebelum kita melihat itu, kita mesti lihat bagaimana customer kita. Makanya pola komunikasinya sebenarnya kan tadi soal keamanan, kesehatan, keselamatan itu dulu yang kedepanin. Empati dan kita tahu kita semua susah, kita juga susah. Tapi kita ada di sini. Itu message yang kayaknya perlu untuk disampaikan. Yang kedua ini gue juga baru gue nambahin ya, karena kebetulan ini discuss gua sama orang di kantor. Dia jualan pampers. Terus dia bilang gua ada di titik jenuh nih dan kayaknya gua kena imbas juga. Apa yang gua mesti lakukan? Ada dua. Waktu lu jalanin bisnis, lu punya dua modal. Pertama produk, kedua adalah customer. Lu udah punya customer existing. Jadi lu turunin jadi customer lu itu kan modal ya. Produknya mungkin lu bisa tawarin yang lain. Contoh dia cerita ya, ada salah satu toko online di e-commerce, dia dulu sebelumnya jualan pampers, susu dan segala macam, kemudian habis itu, dan dia nomor satu di sana, tiba-tiba dia tuh menghilang. Beberapa bulan kemudian dia muncul, jualannya adalah kosmetik. Audiensnya sama ya, tapi produknya dia ubah. Jadi itu kekuatan dia, karena audiensnya sama, akan mudah cari produk yang mungkin nggak sama, tapi audiensnya sama. Bukan kompetitor, ini sebenarnya turunan vertikalnya berarti ya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah tadi lihat behaviornya orang dari kantor udah nggak dipakai di kantor, masih kepake nggak sih kalau mereka kerja dari rumah? Nah, di sini makanya perlu digital. Kenapa? Karena kalau sebelumnya Anda menawarkannya ke kantor, kali ini Anda menawarkannya ke rumah. Tapi kan nggak mungkin ketok rumah door to door. Salah satunya strateginya adalah dengan digital. Semoga menjawab ya. Kita ke pertanyaan kedua biar kata terlalu panjang karena kita masih punya dua segmen lagi. Semoga menjawab ya Mbak ya. Kalau seandainya enggak mohon maaf, tapi saya yakin kalau enggak apa-apa, tinggalin di komen, kita akan respon secara pribadi. Saya wish the best for your business, oke? Okay? Dari Mas Rangga. Mas Rangga. Hai Mas Rangga. Bisnis saya marketing dan communication. Saat ini kami sedang mendevelop website. Oke. Tujuannya saat ini kami sedang merencanakan untuk memasang iklan di Google AdSense. Oke, bagus. Tapi kami ingin memasang iklan yang tepat untuk bisnis. Apa yang harus diperhatikan? Mas Rangga, oke. Produknya apa tadi? Marketing and communication bisnisnya bilang gitu. Oke. Kalau boleh tahu Mas Rangga produknya apa supaya saya bisa bantu. Tapi gini deh, tidak usah mengetahui produk ya. Tapi intinya pertanyaan yang terakhirnya adalah supaya masang iklannya tepat ya. Benar? Oke. Akun yang kalian bisa trackingin di situ, masukin trackingnya di situ. Nah, termasuk Twitter kalau perlu silakan. Saya nggak tahu bisnisnya apa, tapi kalau saya pribadi nih ya Mas, kalau udah masuk di Google berarti kita mencari orang yang sedang mencari kebutuhan. Kagak mungkin kalau seandainya saya lagi doyan mobil ditawarin koper sepeda, nggak ada, namanya buang duit ya. Jadi saya nggak tahu sekali lagi nih jualannya apa. Kalau boleh saya sedikit ambil contoh dari koper sepeda atau nggak mungkin coffee ya. Cover sepeda pastinya sewa koper. Ini kan sekarang sepeda Brompton kan lagi gila-gilaan nih ya. Nah, namanya sepeda lipat lah gitu ya. Meskipun lagi pandemik gini, sepeda Brompton bisa sampai gila-gilaan tuh. Puji Tuhan banget tuh, cuma di Indonesia. Nggak ada krisis di Indonesia. Nggak ada krisis untuk sepeda Brompton. Ya. Itu sepeda ajib banget katanya. Anyway, saya pakai kata kunci Brompton untuk mensegmentasikan gitu ya. Jadi dengan kata kunci tersebut, saya pakai buat di iklan saya. Nah, jadi pas gitu mereka bilang sepeda Brompton, saya akan nongolin iklan sewa koper sepeda lipat khusus Brompton. Ya, mereka butuh nggak butuh, tapi mereka, oh ternyata ada ya sewa koper sepeda lipat buat Brompton ya. Mereka klik gitu. Ini misalnya. Ini mereka klik. Saya akan kasih tahu Brompton yang terbaru ini loh, Brompton ini. Bahkan saya bisa bikin apa tau nggak? Saya kerja sama orang yang jualan Brompton. Oke, jadi sewa koper sepeda, tetapi ada jualan Bromptonnya. Boleh dong, sah-sah aja kan kalau saya sebagai calok gitu loh. Seenggaknya mereka tahu gitu loh harganya. Lalu saya bisa pakai apalagi ya, kata kunci yang spesifik untuk bisnis Anda gitu loh. Tadi yang saya kasih tahu adalah sepeda lipat karena lagi booming. Dan itu happening gitu loh, happening banget. Kira-kira kebutuhannya itu apa gitu loh. Ya Mas Rangga ya. Mudah-mudahan itu menjawab Mas. Go back to your basic lah gitu loh. Kira-kira mulai dari brandingnya aja dulu. What do you sell? Kalau seandainya jual handphone, jangan terlalu besar. Mungkin ada handphone tertentu yang lagi mau diusung gitu ibaratnya. Silahkan sebut nama gitu loh. Kalau seandainya jualan sepatu, ya silahkan. Jualan topi, silahkan. Atau mungkin jual stationery kantor. Yang terkenal apa sih? Silahkan aja sebut namanya. Karena terkadang-kala ingat, how do people behave when they search? They wanted to be kadang-kadang spesifik. Nah, pas gitu spesifik, itu murah harganya. Iya. Ya. Jadi pertama kayaknya kita mesti perlu tahu dulu behavior orang mencari di Google itu seperti apa. Ya. Karena akan berbeda ketika orang mengkonsumsi, ingat ya, catat ya, mengkonsumsi iklan di Google, di Facebook, dan di Instagram. Nah, karena ini udah ngomongin soal Google Ads seperti SEO, SEM ya. Ya. Mungkin gini nih, gua sempit pertanyaannya. Ya. 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai beriklan di Google Ads. Mungkin itu yang bisa menjawab. 3 hal yang perlu diperhatikan. 3 hal yang perlu diperhatikan. Gak cuma sekedar, oh ya udah gua mau iklan di Google Ads misalnya kan ya, SEM, terus gue tinggal ngaburin duit aja. Kan banyak yang bilang, oh ya lo mesti dengan keyword yang tepat. Belum lagi keyword itu kan dilelang juga ya. Kita mesti cari keyword mana yang harganya paling ekonomis. Nah, sebelum kita ngebahas soal teknis lebih in-depth sana, 3 hal dulu deh yang lo perlu atau kita perlu ketahui dulu nih sebelum kita mau main di Google. Waduh, ini biasanya saya buka kelas ini kalau untuk 3. Garis besar, guys. Boleh, guys. Ya. Karena ini teaser, guys. Gue akan ngasih tahu ya. Udah, itu 3. Gue akan ngasih tahu bahwa ini teaser. Habis talk show kali ini, kita akan ada kelas khusus private lah untuk ngomongin Google Ads. Kebetulan yang bahas adalah Koniko juga. Jadi nanti kita akan sampaikan di akhir sesi. 3 tips secara general aja. Gini lah, sebenarnya nggak usah ngomongin 3 lah ya. Kalau mau masang iklan di Google, saya kasih 1 tips aja deh yang paling gampang ya. Buka YouTube, bilang mau pasang Google, mau pasang ads di Google gimana? Tuh udah paling gampang ya. Kalau mau sampai 3, ikut kelas. Itu oke. Okay. Nggak, tapi gini teman-teman, I'm being honest with you ya. Saya jujur ya. Pertama kali saya belajar Google, ya lewat dari Google sendiri. Karena all the resources is there. The problem is, were you willing to lose kalau seandainya salah? Ya, semua orang mau carikan jalan pintas. Bukannya kalian nggak bisa belajar. Tidak ada yang baru di bumi ini ya. Jadi semua ada di situ. Makanya saya frankly speaking gini aja lah. minta 3, saya akan buka semuanya. Tapi sesuai kebutuhan. Enggak, sesuai kebutuhan aja lah ya. Jadi dalam hal ini kalau mau tahu ya kalian bisa belajar, tapi butuh waktu kan. Nah, sebenarnya kalau ngikutin kelas itu apa sih? Yaitu menghargai waktu saya belajar dengan kesalahan saya, dihargai waktu ntar di kelas gitu loh. Ya, itu gunanya nanti ya. Cuma gini. Sampai ketemu di kelas. Nah, cuma gini Mas Rangga, balik lagi ini nggak enak saya. Ya pastiin dulu produk Anda itu kira-kira dicari apa perlu ditawarkan. Oh, oke. Ya, balik lagi ke situ ya. Perlu dicari bertawarkan. Karena jangan kekeh, wah Google lagi keren nih. Your friend says that. Ya. Yeah. Google lagi keren nih karena produknya apa dulu? Kebetulan dia sewa koper sepeda, men. Jadi ya memang harus di Google gitu loh. Kalau seandainya kita pasang iklan di sana, bukannya berarti nggak bisa. It takes time. Iklan itu kan juga macam-macam. Mau di drive ke website atau mau disuruh beli barang di mana, macam-macam gitu loh. Jadi perlu dilihat si objektifnya gitu loh. Nanti kalau seandainya mau konsultasi nanti bisa lah ya. Center kasih tahu nomor WA saya Center. Ya lebih bisa lebih detail paling agak. Pertanyaan ketiga deh, satu pertanyaan sebelum gua lanjut. Semoga menjawab ya Mas Rangga ya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Mira Hertinawati. Halo Mbak Mira. Produk saya masker kain anak dan dewasa. Masker kan? Masker kain anak. Masker ya. Masker. Udah ads di Instagram, di Tokped, endorse juga, coba buat konten video YouTube tapi masih sepi pembeli. Ads sampai sekarang pun masih berjalan. Tapi masih sepi juga, mungkin ada saran atau banyak ini seru. Ini seru banget ya. Sebenarnya tadi ya saya sempat bilang ya bahwa Nissan aja tutup, sewa koper sepeda juga lagi boncos. Bukan boncos, saya nggak pasang iklan aja udah titik gitu karena saya tahu Co.V juga lagi rusak gitu loh. Nah, tadi saya baru ngobrol nih. Sebenarnya keren ya kalau seandainya kita jualan masker gitu kan ya. Tadi ini baru saya ngomong. Boleh tahu nggak Mbak Mira kira-kira maskernya itu jualnya harganya berapa ya? Dan boleh tahu nggak kira-kira masang iklan itu di berapaan? Ya. Tolong ntar dikasih tahu ya. Cuma balik lagi, ceritanya gini teman-teman. Kalau di TV, di koran, di mana-mana ya, supply and demand ini lagi kacau ya. Yang pengiklan sama yang nonton ini lagi kebanyakan yang nonton ya. Okay? Kebanyakan yang nonton malah. Banyak yang nonton. Kenapa? Ya, kita tahulah sewa koper sepeda nggak jalan. Ini aja udah 2 yang tidak saya iklanin ya. Artinya, inventory, ya kita ngomongin inventory itu adalah persiapan library iklannya, itu tiba-tiba di Facebook, Instagram, dan Google, itu tiba-tiba secara global menciut nih. Pemainnya siapa? Model kayak Mbak, ya, yang Mbak Mira nih, jualan masker, jualan sanitizer, gitu. Yang related gitu loh. Karena kalau mereka jualan mobil di app pandemic seperti ini, kita tahulah apa yang akan terjadi. Jualan rumah aja juga termasuk hal yang crazy. Ya, jualan emas, maybe. Mungkin ada, bisa kita tawarkan gitu loh untuk investasi yang lainnya. Tapi at this moment, everybody concerning about their health. Ya, jadi kayak misalnya masker, hand sanitizer, even asuransi mungkin masih bisa gitu loh. Apalagi yang dibutuhin ya? Lagi kenceng loh justru asuransi. Asuransi lagi kenceng ya? Terus apalagi ya yang satu lagi? Cuma asuransi ini ada sedikit hati-hati kalau masang iklan. Tapi kita nggak bahas di sini ya. Kita masker. Iya, masker. Karena itu ada ya sendiri. Jadi masker ini sebenarnya seru. Saya nggak tahu, nanti tolong dijawab ya. Kira-kira ngabisin iklan berapa? Cuma kalau saya begini Mbak, saya tes ya. Mungkin di Instagram itu udah bagus dengan pakai influencer dan sebagainya. Kalau nggak jalan, something wrong with your target audience. Atau mungkin juga memang maskernya kemahalan atau maskernya itu tidak meyakinkan. You have to find out what happened, kagak bisa orang beli atau enggak, what's the barrier untuk orang klik the buy button. Problemnya banyak loh Mbak. Satu, mungkin dia itu ngerasa, wah ini produk kok kurang meyakinkan ya. You have to check. Kemudian bisa juga dia ngerasa bahwa produknya ini kemahalan. Bisa juga sampai hal detailnya adalah, wah gue pengen beli tapi gue nggak tahu beli di mana. Ini ada iklannya. Atau mungkin juga bisa aja pas gitu diarahkan ke landing page atau website, ternyata it's a broken link. You need to find out. Ya, ini kedengarannya sepele banget Mas Jo. But that happens all the time. Jadi dengan kata lain gini, wah gue punya produk kenapa ya kagak ada yang beli ya. Ternyata pas gitu dilihat, websitenya down. Kagak ada yang tahu. Katakanlah semuanya udah dicek, wah website udah mas, belinya juga gampang gitu, dan sebagainya. Tetapi kagak ada yang beli mas. Then you have to find out, something wrong with the price, di mana? Nah, inilah kegunaannya si Facebook Pixel. Ya, kalau seandainya di Instagram tuh kita kan bisa tracking. Kita bisa tahu, oh dia matinya di mana ya? Dengan kata lain, dia exitnya di mana? Google Analytics juga bisa lihat itu. Nah, ini kita ngomongin terlalu dalam kalau saya jelasin di sini ya. Balik lagi, guru terbaik adalah silakan belajar di YouTube. Tapi kalau seandainya Anda menghargai waktu Anda dan menghargai waktu saya, simak nanti di section yang terakhir. Oke, jadi tadi karena udah disinggung sedikit mengenai exitnya di mana, ini yang kita sebenarnya mau masuk berikutnya adalah ngomongin sebenarnya soal funnel. Ada yang namanya customer journey. Jadi Mbak Mira ya, Mbak Mira perlu tahu customer journey-nya, orang tahu produk Anda, misalnya masker ya tadi. Pastilah udah ada yang lihat ya, namanya iklan, pasti iklannya udah dilihat, boost di sana. Tapi kenapa mereka nggak ke next step-nya? Mungkin Mbak Mira nggak menyiapkan next step-nya itu dengan tepat, dengan baik. Misalnya next step-nya adalah langsung beli. Nah, kalau langsung beli kan, karena begini, customer journey itu dari orang tahu produk sampai dia akhirnya membeli, itu sebenarnya ada sebuah perjalanan yang panjang. Walaupun mungkin terjadi hanya dalam hitungan menit, pertimbangan, wah ini keren apa enggak. Nah, proses ini yang Mbak Mira mesti tahu kenapa dia nggak jadi beli, misalnya ya. Ketika dia udah lihat, dia udah taruh di keranjang, kemudian nggak jadi beli. Atau yang kedua tadi disebut soal pricing. Kalau Mbak Mira cek di platform-platform online, banyak tuh produknya sama tapi harganya beda-beda. Ada yang murah banget, ada yang mahal banget, kemudian ada yang di tengah-tengah. Apakah yang murah banget selalu laku? Ternyata enggak juga. Baru tadi sore saya lihat barang ya, ada 3, ada 4. Ada yang murah banget, ada yang di tengah-tengah, dan ada yang mahal banget. Yang murah banget nggak laku juga. Kenapa? Karena kita kecenderungan begitu lihat murah, bener ya sih ini barangnya? Terus yang dibeli adalah yang di tengah-tengah. Nah itu sebenarnya strategi kita mengetahui bahwa harga yang kita set itu udah tepat atau belum. Nah itu bisa dipakai. Itu mungkin tadi ya strategi soal pricingnya. Intinya adalah Mbak Mira itu memang mesti ngetes untuk ada di Facebook, di Instagram. How do you know gitu loh. Kalau kata salah satu mentor saya bilang you need to test the water, oke? Okay? Jadi terkadang-kala kita benar-benar harus cari tahu nih. Kita punya audiens ada di mana sih? Even though you sure your audience itu nggak bakalan ada di sini. Kayak tadi ya, kita udah tahu kok gitu berdasarkan data or whatever. Kalau kita pasang iklan di Facebook mungkin nggak jalan gitu. That can be true, bisa aja bener, tapi bisa juga jadi salah. Kita kan kagak bisa ngedetail karena sekarang punya database itu semakin bulat ya. Maksudnya gini, semakin bulat itu semakin jadi ya teman-teman ya. Bukannya bulat kayak saya gitu, tapi semakin jadi. Lengkap kebiasaan orang gitu. Kalau zaman dulu ya, saya masih ingat banget dulu pengajarannya ini dari guru saya Ko Albert ya. Beliau selalu bilang, kalian tuh harus tahu customer kalian tuh suka sepatunya apa, jam tangan yang dipakai apa, topinya apa, kacamata apa, naik mobil apa, naik motor apa, panjang lebar ya. Kita harus tahu itu sampai kita tahu mereknya, kita mau mensegmentasikan produk kita itu untuk mereka gitu loh. Nah, kalau sekarang sebenarnya Facebook ini udah keren banget ya. Jadi ada yang namanya, secara singkat ya saya akan sebutin, Facebook dan Instagram terutama, itu kan juga ada si WhatsApp nih ya. Makanya terkadang-kadang pernah nyadar nggak sih, Mas Jo, kita lagi ngomong keto. Nih, telepon ada di sini kan. Nggak lama lagi kita akan kena iklan keto diet. Ya. Ya. For some reason, tiba-tiba nongol nih keto diet mulai bermunculan lagi di kita punya Facebook. Or even di Instagram kita. For some reason, hey, ini lucu ya, apakah benar? Apa tuh namanya hukum tarik-menarik gitu loh, ya. Bener ada gitu kan. Ya itu, silahkan buktikan sendiri gitu kan. Kalau memang pernah ada, silahkan kasih jempol. Maybe it's not about that gitu loh, I don't know. Tapi untuk Instagram sama si Facebook, saran saya, untuk pertama kali kita ngiklan, since you don't know, always use all the channels that you have. Tapi tipsnya gini, Mas Jo, tipsnya ya. Dulu kita cuma punya produksi ini loh gelasnya, ya. Di foto one shot. Sekarang kalian harus membuat kontennya, konten ya Mas Jo, untuk dipasang di semua tempat itu sebanyak 37. Ya, sekali lagi 37. Artinya apa? Kalian harus mulai foto mungkin yang begini doang, ya, atau mungkin foto gelasnya dengan tulisan yang berbeda-beda. Oke. Karena orang masuk ke Instagram, masuk ke Facebook dengan waktu yang berbeda-beda. Mereka kalau ngeliatin satu iklan terus, ya. Ini sebenarnya teorinya zaman TV zaman dulu sih ya. Kenapa sih harus iklan yang sebentar-sebentar terus ada lagi sampai 3 kali diulang-ulang? Itu kalau katanya orang zaman dulu, ya itu biar brand awareness-nya kena, biar stick di kepalanya mereka gitu loh. Kalau sekarang enggak. Kita nggak tahu mana yang lebih appealing buat kita punya audience. Maybe foto yang di sini itu punya referensi tersendiri buat dia. Di saat saya lagi menuang, wih fotonya keren loh. Dia akan stop dan dia akan baca. Maybe when you make a video, it triggers something else. Nah inilah kita perlu sampai 37. Sebenarnya sih nggak usah sampai 37 ya. Kalau kuatnya 37 sampai 38. Kenapa 37? Tapi buat saya pribadi ya, minimal kalau ada yang minta jasa saya untuk melakukan ini, saya selalu minta mereka untuk ngerjain 9. Minimal 9. Kalau males, saya nggak mau terima. Jo, serius. 9. Di mail target sendiri. Ya. Kemarin udah saya kasih tahu 3x3. Pokoknya kalau seandainya kalian lebih kurang daripada itu, it's not saying that malas ya. Cuma semakin kita sedikit, bukannya berarti kita semakin bagus gitu. Opsinya ini harus diperbanyak. Karena nggak pugu-pugu nih. Misalnya kita udah lihat, oh ini gue pengen beli nih gitu. Terus tiba-tiba telepon masuk. And then they have to ask. Pas kita udah mau convert lagi, WA masuk dari bos. Waduh, cilaka. Pas gitu udah mau convert lagi, WA lagi masuk dari selingkuhan. Harus dijawab. Macem-macem deh pokoknya urusannya. Jadi, harus dibikin sekian banyak. Supaya mereka itu selalu mengingat dengan style yang berbeda. Jadi kalau misalnya ambil contoh tadi ya 37, berarti itu 37 iklan harus semua. Nggak gitu juga. Kalau, balik lagi ya, asumsi ya teman-teman ya, kalian sudah paham tentang Facebook marketing ya, dan Instagram marketing. Jadi kita kan bisa pilih campaign, tentuin dulu campaignnya mau ngapain nih. Jadi misalnya ada yang mau conversion, ada yang mau brand awareness, atau even mau cuma ngasih lihat video, atau mungkin juga ada macam-macam deh ya. Nah itu campaign namanya. Kemudian ada yang namanya adset dan ada yang namanya ads. Saya bisa loh Mas Jo nentuin satu ads aja ya. Kemudian adset, kemudian saya bikin adsetnya itu ada 37. Nanti dari 37 itu akan kita lihat mana sih yang perform lebih baik. Jadi ambil contoh gini teman-teman. Nah ini saya share ya. Ini tips yang sangat mahal nih Mas Jo. Atau mungkin kita pooling aja ya. Pooling ya boleh ya. Katakanlah misalnya kita punya 3 iklan. Ya, 3 iklan aja deh biar gampang. Kemudian salah satu iklan kita ini ada yang komen. Orang lagi pandemi kayak begini lu malah iklan. Ya nggak? Dengan sinisnya gitu loh. Dan basically it has a connotation, negative connotation lah ya. Yang artinya ngejelekin gitu loh. Lu harusnya kagak ngiklan. Pertanyaan saya, ini di-pooling cepet aja ya Mas, tolong dibantu. Yeah. Oke, teman-teman yang masih nyimak ya, perhatiin nih. Kalau seandainya kalian pasang iklan, ya, kemudian di iklannya itu ada tulisan negatif tentang produk Anda yang sedang diiklankan, what do you do with that? Ya, pertanyaannya what do you do? Apa yang akan Anda lakukan dengan komen orang tersebut? Kalau Mas Jo akan melakukan apa? Respon. Direspon? Direspon. Direspon dengan, oh terima kasih Pak, gitu ya misalnya. Ya, terima kasih untuk masukannya. Terima kasih untuk masukannya. Saya nggak seharusnya menawarkan ini. Ya, Anda seharusnya tidak melihat iklan ini. Anda harusnya tidak melihat iklan ini ya, gitu ya. Dengan penuh rasa hormat gitu. Maaf ya, Pak. Siapa suruh Anda di Facebook gitu kan misalnya. Jawabannya bisa seperti itu. Oke, saya terima. Gimana Mas? Ada yang menjawab nggak kira-kira? Yang mau? Belum ada yang jawab. Oh, jadi mobil kita simpen lagi nih hadiahnya. Ya. mobil putihnya cuma di Santro. Ini hadiah mobil loh, kagak ada yang mau ya. Oke, saya langsung kasih tahu aja deh ya, karena ini udah getting late. Yeah. Sebenarnya gini teman-teman, Facebook itu kan algoritmanya tadi saya udah bilang udah semakin jadi gitu, dan mereka juga semakin pintar. Pas gitu mereka kasih lihat iklan, mereka kan juga milih nih, kira-kira oh ini kayaknya orang yang ini cocok nih gitu, dengan behavior mereka. Tetapi mungkin orang ini lagi emosi saat itu, sehingga mereka membuat komen yang negatif terhadap iklan Anda. Yang Anda harus lakukan adalah pilih untuk di-hide atau di-delete. Ya, sekali lagi hide atau di-delete. Ini menyangkut performa dari iklan Anda kalau tidak dilakukan. Jadi gini, bisa terjadi Facebook merasa, oh kalau dijawabin kayak Mas Jo gitu misalnya, oh dijawabin. Facebook akan bilang, ah berarti ini cocok nih. Orang yang kayak begini yang akan saya kasih lagi. Itu akhirnya banyak banget tuh. Ya, apalagi kalau Mas Jo kasih gambar emoji muka marah dan sebagainya gitu ya. Itu tambah seru lagi. That type of person yang akan dikasih sama Facebook. Tetapi kalau seandainya kita hide, Facebook akan tahu juga, oh this is not the right. Ya, menurut kita ini bukan orangnya yang kita mau. Nah, Facebook akan mencoba mencarikan algoritma baru. Nah, sebenarnya ada beberapa tips and tricks lagi yang saya pengen banget ajarin, tetapi kalau seandainya nggak di depan komputer, jujur aja akan sulit. Ini menyangkut permasalahan sama adset, Mas Jo. Ya, dan how you spend your money wisely, itu penting banget di adset. Gitu. Jadi, dulu pernah ada yang bilang sama saya ya, lu harusnya ngadain split, apalagi lu bikin 37, lu split dong A and B test gitu kan. Gue itu kata-kata terheboh di tahun 2000 berapa lah gitu ya. 2018 kali ya. 17-18. Lu harus split test, men. Lu harus split test. A/B test gitu. Sampai sekarang masih valid. Saya bukan bilang itu nggak valid. Tetapi ada tips and tricks yang kekinian banget. Kalau saya buka, kok kayak nggak niat gitu ya. Saya pengen sih kasih tahu. Cuma balik lagi, perlu dikasih lihat di depan komputer, which is sekarang saya nggak bisa. Jadi percuma kalau saya kasih tahu gitu. Intinya adalah dulu saya pernah berpikir bahwa audience itu bisa bersinggungan dan akhirnya bisa menyebabkan iklan itu mahal. Ternyata enggak. Singkat ceritanya, kita justru malah harus membuat dua kolam ini yang tadinya berbeda dijadiin satu. Biar kita bisa memenangkan, bisa tahu winning campaign kita. Jadi all the information that I know before sama sekarang itu totally beda. Ya, ini karena bicara juga mengenai algoritma yang terus selalu diupdate oleh Facebook dan Instagram. Betul. Jadi kadang ada pengetahuan-pengetahuan yang lama yang kita pikir masih bisa relevan saat ini. Contohnya nih yang paling sering adalah ketika masuk ke Instagram atau sosial media, orang mau pikir, ah saya mau ngincarnya organik nih. Gimana dapatin audiens yang organik? Tenang, gue pernah ada di titik tersebut 2011 yang lalu. Gue dorong customer gue, oh lu harus dapatin audiens yang organik. Saat ini lupakan. Karena Facebook ingin Anda beriklan, jadi manfaatkan. Cuma tadi wisely, gunakan dengan bijak. Oh. Dan tadi ya saya bilang ya, banyak kan the big company, mereka lagi pada mengadakan efisiensi budget di periklanan ya. Nantinya orang-orang apa namanya agency pada enggak juga, gue masih nggak tahu deh, terserah lah ya. But I'm telling you the truth gitu loh, silakan cek sendiri. Ini adalah masa-masa di mana kalian bisa masuk dengan harga yang quite efficiently good ya. Saya pernah dengar nih di bulan Mei dan saya juga pernah ngerasain. Mas Joy, saya share ya. Jadi kalau kita ngomongin CPM ya, cost per million untuk orang view ya, itu kalau kita pasang biasanya tuh sekitar 40 sampai dengan $50 biasanya nih. Di saat-saat pandemik seperti ini, it goes down to 10 sampai dengan $20. Ya, 10 sampai 20 itu jauh banget range-nya. Kenapa? Karena ya tadi library-nya itu mulai berkurang. Nah, saya sempat cerita sama Mas Jo, Jo, kenapa ya? Ini kayaknya kelihatannya salah satu brand maker atau enggak mungkin institusi tertentu lah baru mengadakan training tentang digital. Sehingga apa? Mereka jualan mobil itu semua agent atau enggak salesperson itu masang iklan di Facebook. Saya kaget. Ini si Berto, ini si Maya, ini si itu. Semuanya iklan bersamaan. Iya, semuanya mengiklan bersamaan. Setelah 3 hari kemudian hilang dari peredaran. Saya nggak tahu apakah tujuannya adalah untuk latihan, apakah untuk buang duit, atau whatever it is. Tetapi di saat pandemic begini, come on man, saya pengen tahu juga sih berapa banyak mobil yang dia jual gitu loh. Karena harganya pasti akan ya normal juga kan sebenarnya. Jadi dengan kata lain gini loh teman-teman. Di saat kita mau masang iklan, please be aware, terutama di saat ini ya. Pastikan produk Anda itu adalah suatu kebutuhan yang memang dibutuhkan saat ini. Salah satunya masker itu dibutuhkan seharusnya. Kalau seandainya nggak laku atau nggak gimana, masih kurang hit banget, Mbak. You need to do some research. Sebenarnya saingan gue tuh ngapain sih? Yang paling laku itu tuh ngapain? Gitu loh. ya. Jadi itu salah satunya. Kayaknya mungkin oh we are in the price war, we don't know gitu loh. Atau mungkin oh kualitasnya dia lebih bagus. Nah itu yang harus dilihat. Kalau seandainya lihat satu daerah yang memang wah ini bagus nih gitu loh, itu juga bisa di, kita hit dengan iklan gitu. Jadi berdasarkan region nantinya. Oke, gue masuk ke kata-kata yang populer dan masih banyak yang belum paham atau mungkin tahu sih, ya, cuma nggak tahu cara kerjanya, yaitu remarketing. Biasanya oh remarketing ads. Boleh dijelaskan secara singkat ya, Koniko. Remarketing itu apa sih? Kemudian kalau dan apa gunanya sebenarnya tujuannya untuk melakukan remarketing? Remarketing di sini bisa dikatakan yang sudah beli apa yang belum beli, Jo? Bisa yang sudah beli, bisa yang belum beli. Ya definisinya secara. Oke. Okay. Ini ya. Buat aku ya remarketing itu bisa dijadiin seperti ini. Specifically di Facebook sama Instagram ya. Jadi katakanlah kita pasang iklan nih 37 biji gitu ya. Ada yang convert, ada yang tidak convert gitu loh. Dan kalau menggunakan video ya sebagai kita punya media kreatif iklan kita, kerennya kan Facebook kan bisa kasih tahu tuh. Ini ada orang yang nonton video kita itu 25%, 50%, 75%, 95%. Oke. Nah, di saat kita punya data-data ini dan tidak dimanfaatkan, that's when you lost a lot of your money. Oke. Tetapi karena yang nyimak saat ini ada berapa banyak Mas yang nyimak saat ini? Mudah-mudahan mendengarkan tips ini ya. Manfaatkan data-data dari Facebook sebisa kalian, sepengertian kalian. Cari tahu kalau nggak ngerti. Banyak kok di YouTube dan lain-lain lah ya. Intinya di saat kita udah tahu data tersebut, what do we need to do with the 95% people yang nonton video kita? Oke, okay? Apakah mereka itu adalah segmennya kita atau mereka itu bukan segmennya kita bisa tahu. Pertanyaannya gini. If I have a 5 minutes video and you watch my video for 95 minutes or 95% out of it, bisa dikatakan orang itu hot apa tertarik apa enggak sih? Menurut Mas Jo? Semakin lama harusnya semakin tertarik. 95% nonton video saya, artinya dia tertarik ya. Berarti kalau seandainya dia cuma nonton 25, dia nggak tertarik ya. Data itu aja bisa kita jadikan remarketing dan targeting baru. Artinya gini, what happened with 95%? Yang nonton sampai 95% ya, itu bisa kita jadikan sebagai target kita untuk ngasih lihat video yang kedua. Jadi video yang pertama itu mungkin, ini ada gelas tuh yang isinya kopi. Kopi ini tuh datangnya tuh dari Papua. Ini harganya 5 juta loh. Ya, dia udah nonton nih, ceritanya udah bagus. Sebenarnya kita nggak jualan, kita cuma ngasih tahu ini. Tapi dia nonton sampai 95%. Saya tahu sekarang yang 95% itu harus saya apain, namanya remarketing, retargeting. Ya, saya bilangin lagi, kalau lu mau ngerasain yang saya bikin lagi video yang berikutnya ya. Kalau lu mau ngerasain video, lu udah nonton kan video yang pertama kan? Nah, sekarang gue jual nih. Itu adalah video yang kedua. Kita baru kasih tahu dia bahwa kopi ini ada di Tokopedia, ada ya sebutanlah semuanya itu, ya. Kita bisa menggunakan data tersebut. Tapi untuk orang yang 25% itu gimana? Itu juga bisa kita gunakan. Di Facebook ada salah satu tombol namanya exclude alias bisa dipengecualikan gitu. Nah, kita bisa menggunakan data tersebut, kita akan bilang sama Facebook, please jangan kasih lihat orang-orang yang tipenya cuma nonton 25% ini nih. Gue nggak peduli alasannya apa. Pokoknya dia 25% yang nonton kayak begini, gue nggak mau nih. Karena spending gue habis dari situ. Jadi kita bisa bilang exclude ya. Nanti ntar dia bisa mencarikan, oh ya, yang ini nggak akan saya kasih lihat ya. Seperti itu. Nah, itu untuk di Facebook, ya? Untuk di Facebook dan di Instagram. Kalau untuk di Google, rada ngejelimet sih, karena itu mesti balik lagi ke dia punya websitenya, karena Google is all about that. Oke. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa remarketing itu memang kita menargetkan ulang ya orang-orang yang mungkin udah tertarik, belum beli, atau bahkan yang udah beli ya untuk di retargeting supaya beli lagi mungkin ya. Bisa, bahkan sampai kita bisa tahu loh, khusus untuk di Facebook, Instagram, dan juga Google ya. Katakanlah mereka sudah sampai di add to cart, bahasanya add to cart ya, dia udah ada di basket nih. Sering nggak sih? Kita kan juga kayak gitu kan. Beli. Totonya pas gitu udah sampai di Tokopedia, udah masuk keranjang, tapi kita nggak pernah sampai ke pembayaran. Totonya tiba-tiba iklannya nongol di sosial media kita kan. Nih, kemarin belum dibayar. Itu namanya remarketing, retargeting juga. Tapi kayaknya ya, Nikia itu nggak berlaku untuk cewek. Karena wishlist atau yang udah di like itu sebenarnya untuk sebagai apa? Sebagai comparingnya harga doang, belum tentu juga tertarik. Pernah kalau nggak percaya teman-teman yang buat para suami, coba buka Tokopedia istri Anda. Wishlist istri gua itu 99++++ yang udah males banget. Jadi oh, bukannya. Jadi itu dipakai cuma buat bookmark doang. Itu pintarnya para wanita, dia pakai buat bookmark. Itu tips and tricks apa curcol? Jadi iya, gua mau belikan dia kejutan barang yang dia idam-idamkan, terus gua lihat wishlistnya 99++ itu kayak oke, gue nggak jadi. Oke, ini makin menarik remarketing. Jadi gue bisa simpulkan di sini sebenarnya sebelum kita melakukan advertising, kita mesti tahu dulu sebenarnya goalnya itu apa ya. Setelah kita harus tahu dulu goalnya apa. Oke, betul. Betul kan ya, karena kalau kita nggak tahu goalnya kayak tadi, oh 95 yang melihat, oh kita udah happy. Padahal kan sebenarnya 95 ini belum jadi apa-apa ke bisnis kita, betul nggak? Yeah. Dan itu sering loh, by the way, sorry gue cut ya. Yeah. Sering banget teman-teman, kita pasang, this is just happening ya. Kita pasang 50.000 per hari gitu. Terus kemudian banyak yang lihat ya, secara itu wah exposure-nya banyak. Kemudian yang like juga ada gitu. Yang ngeklik tombol untuk submit email juga ada. Tetapi pas gitu dilihat aslinya loh kok kagak ada yang ngasih email. What happened? Ya. Nah, jadi, kalau saat itu terjadi, kalian harus cek lagi funneling itu ya tadi ya. Ini ada putus atau ada something yang kagak enak nih. Betul. Mungkin kita ngerasa udah enak. You need the third, fourth, fifth, sixth, eighth eyes untuk memastikan bahwa oh lo salahnya di sini. Itu harus ada. Kenapa sampai kita mau ini supaya berhemat ya? Dengan kata lain, kalau 50.000 is uang kecil, tapi kalau misalnya dikaliin sampai 30 hari, then you guys can lose a lot. Ya. Jadi ya itu tentukan goalnya, karena setiap advertising juga beda-beda. Ada yang memang untuk awareness goalnya ya, untuk supaya orang tahu produk kita. Ada yang memang tadi buat retargeting orang yang sudah tahu produk kita supaya convert, benar nggak? Betul. Nah, kayak tadi misalnya Bro Niko bilang, oh ternyata video gue juga baru, oh iya ternyata video yang ngejelasin kopi review doang itu di ads loh sama si Rico. Gunanya apa? Supaya tahu mengkerucutkan niche-nya orang berarti ya. Yoi. Karena orang-orang, oh gue ngumpulin orang-orang yang suka kopi. Begitu udah dapat 95% baru dia keluarin barangnya, betul ya? Iklan 95% orang ini ditargetin sama produknya dia. Coba bayangin kalau di awal dia udah targetin untuk langsung jualan produk dia, itu bakal mahal banget, bener ya? Karena itu kan jadinya bulk ya, jadinya semua orang yang perlu waktu di mana sistemnya, algoritmanya Facebook akan pilih, dia akan cari tahu mana yang butuh atau enggak, bener? Betul, jadi kalau boleh saya sedikit terjemahin lagi atau nggak mungkin saya lurusin dulu ya. Sebenarnya yang pertama itu adalah memberikan mereka ide sih ya. Tadi kan saya udah kasih tahu ya, kalau di Facebook dan Instagram itu memberikan mereka suatu gambaran ini dulu bisa seperti ini. Memberikan mereka janji, memberikan mereka whatever it is ya. Sampai akhirnya mereka tertarik, kita baru menawarkan produk yang sebenarnya. Nah, di saat kita menawarkan produk yang sebenarnya, tadi ingat ya, campaign di Facebook atau Instagram itu ada macam-macam. Satu brand awareness, bisa juga yang nonton video, bisa juga yang terakhir yang paling mahal adalah conversion. Ya. Nah, kalau saya udah tahu 95% itu adalah orang-orang yang tertarik, Facebook akan memberikan suatu data yang lebih canggih lagi ya dengan campaign yang namanya conversion. Conversion ini adalah tipe campaign yang paling mahal di Facebook ya. Karena dia tahu behavior-nya orang yang spending seperti apa. Ya. Untuk di depan-depannya sama seperti kita ada di mall. Kita punya mall, kita saat ini ada di mall itu. Kita dikasih lihat barang-barangnya gitu. Tetapi untuk bisa menawarkan kepada orang-orang yang tertentu, Facebook juga mau cari duit kan ya. Namanya datanya conversion. Biasanya kalau kita udah masukin ke sana, trust me, it works. Itu selalu ada yang beli. Dan budget iklannya pasti mahal kalau seandainya langsung dari conversion. Iya, betul. Itu maksudnya. Makanya tadi itu perlu step seperti itu. Jadi diterjemahkan dengan baik oleh Koniko. Ya itu ada di kelas kok. Nah, jadi beberapa yang gue bisa kasih ide mengenai advertising, kalau lu semua rata-rata lihat iklan-iklan yang bagus itu, yang konversinya bagus, begitu dia lihat di sponsor, di Instagram ya, begitu swipe ke atas, larinya biasanya ke landing page. Nah, landing page itu biasanya minta data, kan biasanya kayak gitu ya, ada nama, ada nomor. Nah, itu sebenarnya strategi untuk akuisisi data. Atau bisa jadi di landing page tadi itu yang tadi Bro Niko sebut, ada ditanam pixel. Biar apa, begitu dibuka, pixelnya dapat, iklannya kita lihat lagi di Facebook. Jadi kita akan kena terus retargeting marketing. Oke, ini ada yang bertanya di sini, kita udah telat banget untuk berakhir. Gua buka pertanyaan ya di sini sebelum kita closing. Ada nih terakhir ya. Ya. Dari Mas Raldi. Raldi. Bagaimana? Oh, ini Mas Raldi yang di... Oh, salah ya? Beda. Bagaimana caranya memulai untuk sebuah perusahaan jasa yang sebelumnya bergerak lebih cenderung di bidang B2B? Silakan Mas Juk. Ingin melakukan infiltrasi ke B2C by sosial media. Oh. Dari B2B mau ke B2C. Ya udahlah, langsung aja. Biasa dari B2C ke B2B ya. Ini dari B2B ke B2C. Ini dari B2B ke B2C. Nah, ini sebenarnya ya paling banyak nanya nih. Gimana sih caranya iklan kalau atau jalankan advertising kalau B2B? Kalau B2C kan enak langsung kan ke audiensnya. Kita berpikir bahwa B2B sama B2C itu beda, padahal enggak. Itu dua-duanya masih orang yang lihat. Kecuali kalau B2B itu mesin ya yang lihat ya. B2B, B2C itu orang yang lihat. Cuma perbedaannya adalah yang melihat itu, kalau yang B2C langsung yang make, kalau B2B adalah orang yang mengambil keputusan atau yang punya problem. Nah, jadi kalau misalnya gimana kalau dari B2B ke B2C? B2B, saya ambil contoh aja supaya saya nggak jualan obat ya. Misalnya kayak di MTARGET, targeting kita siapa sih sebenarnya? Kan kita B2B ya. Kita punya buyer persona tadi, kenalin dulu yang namanya customer-nya kita. Siapa sih yang punya kepentingan pakai toolsnya MTARGET? Adalah marketing manager yang ngambil keputusan ya, walaupun usernya adalah anak buahnya dia. Oke, yang ngambil keputusan manajer marketing, usianya berapa sih, tinggalnya di mana, hobinya ngapain, biasanya itu kita cari tahu. Buat apa sih? Buat kita lakukan 360 degree marketing. Contoh misalnya yang tadi, balik lagi ke manajer marketing tadi. Mereka biasanya bangun jam berapa sih? Kata-kata usianya 35, tinggalnya nggak di Jakarta. Tinggalnya di Depok, Bogor, karena biasanya mereka punya satu istri, punya satu anak, baru satu anak, punya rumah kecil, tinggalnya di luar sana. Bangunnya biasanya pagi, di jam 5. Nah, biasanya apa dulu sih yang mereka ngecek? Ngecekin email, karena level manager selalu takut kelewat email dari bosnya. Nah, itu sebabnya kenapa beberapa retargeting email, newsletter, bahkan e-commerce, datangnya jam 5 pagi, termasuk newsletternya MTARGET datangnya pagi jam segitu supaya langsung kelihatan. Habis itu mereka ngapain? Mandi di kamar mandi, buang air besar, ngeceknya apa? Instagram. Oh, Instagram. Makanya di sana kenapa advertisingnya kita muncul. Dalam perjalanan kita belum bisa pasang billboard sih. Cuma itu biasa digabungkan dengan billboard sampai di kantor, biasanya Facebook dan lain-lainnya. Nah, dengan punya buyer persona seperti itu, kita jadi tahu tuh iklan yang tepat di mana dan kapan, dan kontennya seperti apa. Balik lagi tadi ya, dari B2B terus ke B2C. Nah, tinggal dilihat produk kita cocok nggak dengan yang manajer ini, karena kan audiensnya udah manajer tadi, level manajer. Nah, kalau misalnya, oh ternyata beda audiensnya adalah yang lain, nah berarti kita mesti ngusut ulang profile. Ini kalau yang demen nonton film-film FBI, ada yang namanya profiler. Orang yang memprofiling si penjahat atau tersangka. Nah, sama sebenarnya digital marketers itu yang dia harus punya skillnya adalah profiler. Profiling siapa sih sebenarnya audiensnya. Dari sana baru kita bisa, oh apa sih konten, bagaimana language yang tepat yang kita mau connect dengan mereka. Konten seperti apa yang harusnya didistribusi, channel apa yang kita pakai. Kurang lebih seperti itu sih, semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan? Boleh gue tambahin nggak? Oh boleh, silakan Bro Niko. Jadi Mas, Kalau ini saya baru mendapatkan iklan ya. Saya suka merhatiin iklan dan saya suka iseng pengen tahu funneling mereka kayak gimana sih. Nah ini adalah iklan dari Cina ternyata. Menjual suatu produk namanya food dehydrator ya. Nama spesifik company saya lupa, tapi ini B2B sebenarnya yang dia cari. Ini company ada di Cina, dia masang iklan di Facebook, kena di saya, dan saya merespon melalui apa? This is gonna happening. Messenger, teman-teman, ya. Jadi pas gitu di trigger yang keluar bukan WhatsApp tetapi Messenger. Lalu di situ kita berkomunikasi dan akhirnya dia minta untuk lu punya nomor WhatsApp gak? Karena di Cina kan diblok kan, kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi dia akhirnya bisa bypass VPN maybe ya. Dan dia bisa berkomunikasi sama saya. Akhirnya saya iseng. Saya bilang, lu bisa jual satu nggak? Wah, gue nggak jual satuan. Gue lagi mencari agent. Oh, kalau gitu gue boleh nggak? Can I help you to sell this? Dia bilang jawabannya boleh lah. Ya nggak boleh. Oh, minimal purchase berapa? Kalau gue purchase 20 boleh nggak? Gitu kan. Dia bilang, oh ya boleh gitu. Tapi saya iseng gitu loh. Saya nanya terus gitu loh. Akhirnya dia kasih pricingnya dan sebagainya sampai ongkos kirim. Tapi kan karena saat ini lagi pandemic juga, jadi saya nggak berani. But my point is gini loh, dia bisa bilang sama saya, Nick, kalau lo bantuin gue jual, gue bisa kasih tahu lo datanya setiap bulan minimal ada 50 orang yang mau beli produk ini. Why? Karena gue nggak perlu ngiklan, dia udah ngiklanin. Enak kan kalau cari kayak gitu kan? Biaya iklan berapa gue juga nggak tahu, lo yang ngerjain, pokoknya gue tinggal terima jual. Jadi kata dia saat itu, kalau seandainya lo beli produk gua, lo bisa untung 150%. Masa sih? Iya sih, saya udah hitung 150%. Tapi permasalahannya, kita harus nyetok 20. Di saat pandemi kayak begini, ya be wise lah gitu ya. Kita mau nyetok barang apa enggak? Dia bilang katanya setiap bulan ada 50 orang yang nanya. Oke, keren sih dia bisa bikin kayak begitu. Dan dia berjanji sama saya, kalau lu jadi orang yang ngambil 20, gue jadi lu distributor tunggal. Ah, really? That's nice gitu kan. Berarti 50 orang itu bisa ke-convert kan. Tapi gini loh teman-teman, balik lagi. You guys know your customer ya, Jo ya. Kita jangan muluk-muluk. Pas gitu di customer, wah bisa ya gitu, opportunity. Always do your homework, always check data yang ada gitu. Nah dengan kata lain gini loh, B2B yang tadi dibicarakan itu sebenarnya dari Cina tuh nyarinya B2B, tapi akhirnya jatuhnya ke B2C. Jadi gitu, Mas Jo. Oke, jadi semoga menjawab dan biar nggak kemalaman lagi. Thank you buat teman-teman yang udah join DigiTalk volume 8 kali ini. Thank you banget Koniko untuk sama-sama. Pas banget ya abis. Hah? Jadi memang udah waktunya berakhir. Orang biasanya pakai timestamp, kita pakai ginian ya. Kalau ini abis artinya udahan. Habis dari sini, ini ada survei teman-teman, boleh bantu kami untuk jawab survei singkat. Jadi biar kami bisa apa ya, terus improve hal-hal yang bisa kita lakukan untuk DigiTalk volume berikutnya. Jadi masukan teman-teman itu sangat berharga buat kami. Jadi kami tahu next-nya itu mau bahas apa. Kemudian apa kebutuhan teman-teman, terus dari yang saat ini apa yang kurang. Boleh dibantu, ini survei singkat aja, bit.ly, survei, strip MTDT, saya kepotong, pokoknya bisa scan, sekarang udah nggak generasi type, I know. Jadi teman-teman ambil handphone teman-teman, lalu di-scan, boleh bantu dijawab. Nah, gua coba rangkum obrolan kita yang seru banget malam ini mengenai ads. Yang pertama itu jalankan dulu, itu tadi kata kuncinya. Walaupun tadi sewa koper sepeda itu karena ditanya istri, lalu oh ya dengan kreatifnya menjawab. Tapi ambil positifnya ya guys ya. Jalankan dulu saat ini. Kalau teman-teman punya bisnis, dicoba dulu. Kalau teman-teman mau jalan ini kan, dicoba dulu. Tapi begini, jangan jalankan, ini yang tips kedua tadi, jangan pernah jalankan iklan cuma satu, betul ya? Setidaknya bahkan tadi saya pertama kali waktu Niko bilang, jalankan 6. Gue pikir 2 cukup, ternyata. Itu baru sebulan yang lalu, sekarang udah 37. Sekarang udah 37. Jadi kenapa sih? Supaya kalau satu kita susah belajarnya juga. Ketika berhasil kita nggak tahu. Karena kata kuncinya adalah bukan berhasil atau gagal, tapi kita tahu kenapa berhasil dan kenapa gagal. Ya. Makanya kita perlu jalankan beberapa campaign bersamaan. Lalu habis itu, tadi digital itu, karena ini akan relate dengan yang pertama tadi, adalah cara berpikir. Jadi bukan cuma sekedar, oh gua iklan, gua pasang iklannya, lalu orang akan lihat, lalu orang beli. Enggak, bahkan dari konvensional dulu, orang nggak pasang satu billboard, lalu berharap ada orang yang langsung nelfon beli. Enggak juga seperti itu, gitu loh. Kita perlu tahu cara berpikirnya orang. Makanya dulu itu saya kebetulan sempat konvensional ngejalanin billboard itu nggak ada yang cuma masang satu. Saat ini aja orang bisa masang billboard itu cuma satu. Kayak Gojek. Karena dia udah punya data. Dia udah punya data di digital, makanya bisa. Kalau dulu nggak ada tuh. Niko saksinya karena dia juga mulai dari konvensional. Dulu nggak ada. Setidaknya 2 majalah, benar ya? Kalau mau pasang iklan di majalah, di koran, beberapa. Karena kita melakukan A/B test namanya. Pokoknya testing semuanya. Lalu, ini juga penting nih. Kita perlu tahu audiens kita itu tipe yang mencari, produk kita itu tipe yang mencari atau ditawarkan. Dicari atau ditawarkan, betul ya? Jadi itu nanti menyangkut dengan kontennya, lalu channel di mana sih sebenarnya yang cocok. Dan perlunya punya customer journey juga. Jadi waktu kita jalankan ads itu udah tahu goalnya. Goalnya ini buat apa sih? Buat awareness kah? Atau buat memang langsung conversion? Karena awal-awal tuh selalu maunya, oh gue ngiklan, gue maunya convert. Pasti selalu maunya gitu. Dan itu padahal udah dijelaskan tuh mahal banget kalau lu di awal mau langsung convert. Bukannya nggak bisa ya? Bukannya nggak bisa. Tapi ada batasannya namanya resources. Resourcesnya ada waktu, ada uang, kemudian ada tenaga, sumber daya. Timnya siap nggak sih untuk langsung ngejalanin itu? Kalau nggak ya kita memang mesti harus nurturing. Ini prosesnya nurture ya. Dari awareness, ngasih tahu orang, kenapa sih lu pentingnya perlu gunakan produk kita sampai akhirnya memutuskan untuk beli. Karena kalau dari awal kita langsung pasang iklan untuk beli, itu seperti yang sering terjadi. Diskon 90%, 90%, setiap hari diskon 90%. Udah kayak mau bangkrut aja tuh bisnis. Tapi kan kita kan nggak mau seperti itu. Yang bagus adalah di mana orang cuma kasih diskon 5% aja, tapi orang mau beli gitu loh. Kayak gue beli kopinya Niko, dikasih diskon 1% aja, gue beli. Ya kurang lebih kayak gitu guys. Thank you banget udah diisi ya. Buat yang mau nanya-nanya lebih jauh, bisa follow Instagram. Lu ada Twitter nggak sih? Twitter ada. Udah punah ya kayaknya. Enggak, Twitter masih ada, tapi Twitter itu lebih sifatnya memantau sih. Oh, memantau, oke. I'm not really involving di Twitter. Jadi saya lebih di Facebook sih. Di Facebook? Di Facebook, you can check it out. Nama akunnya? Nicholas Wijaya, cek aja. Nicholas nanti Wijaya. Ada. Dan kalau mau lihat yang pasti kayak ya pasti kayak Co.V itu salah satunya yang saya punya. Terus kemudian sewa koper sepeda, sewa koper sepeda lipat, sewa bike box, you name it, that's mine. Jadi kalau seandainya kebetulan teman-teman ada yang bersepeda dan suka kopi, then you are a right target market for me. Betul, jadi follow Instagramnya ya, Nicholas Wijaya ya, betul ya. Kalau mau nanya-nanya bisa DM, tapi beli dulu kopinya satu ya, baru nanya ya. Ya, ingat ya. Kok cuma satu sih? Beli solusinya. Kok cuma satu? Untuk nanya. Oke, itu aja. Thank you banget. Follow juga akun sosial medianya mtarget.co. Kalau ada masih pertanyaan yang masih ngeganjel, bisa langsung ditanyakan di sana. Thank you banget guys buat malam ini. Jadi mobil kita simpen ya hari ini. Iyalah. Itu mobil kan dibandingkan. See you guys di DigiTalk volume ke-9. Bye-bye. Okay, thank you.